Baik, sudah bergabung bersama kita. Sekarang ada Bapak Triatmojo Sejati. Selamat pagi, Bapak Jati. Pagi, Mbak Niken. Apa kabar? Baik, Mbak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Pak Tri Widodo juga sudah bergabung bersama kita. Apa kabar, Bapak Tri? Selamat pagi. Mbak Niken, sehat Mbak Niken. Alhamdulillah, Bapak. Luar biasa. Baik, rekan-rekan, kita sambil menunggu jam 9, kita juga tengah menunggu narasumber kita untuk bergabung bersama kita di kegiatan hari ini. Bapak Ibu izin sebelum kita memulai policy analis virtual public lecture, kami akan membacakan sekali lagi untuk beberapa tata tertib dan pengumuman untuk kegiatan hari ini. Mohon dibantu. Ya, baik, terima kasih. Pelaksanaan policy analis virtual public lecture ini dapat disaksikan melalui kanal YouTube Lembaga Administrasi Negara selain yang ada di Zoom. Kami membuka sesi tanya jawab pada akhir lecture. Pertanyaan yang diajukan akan disampaikan kepada pemateri melalui moderator. Peserta yang bergabung melalui Zoom meeting dapat mengajukan pertanyaan melalui future Q&A yang ada pada menu Zoom meeting. Sedangkan bagi peserta yang bergabung melalui YouTube dapat mengajukan pertanyaan pada kolom live chat yang ada di dalam kanal YouTube. Harap memperhatikan etika dalam memberikan komentar baik pada kolom live chat ataupun YouTube dan juga yang ada di Zoom meeting. Selain itu, kami dapat informasikan bahwa e-sertifikat hanya akan diberikan kepada peserta yang telah mengisi formulir evaluasi dan juga post-test
yang akan dibagikan melalui link di akhir acara. Perlu diperhatikan bahwa formulir evaluasi dan post-test akan ditutup 30 menit setelah kegiatan selesai, jadi jangan lupa untuk mengisi 3 formulir tersebut ya. Karena itu akan menentukan e-sertifikat untuk Bapak-Ibu semuanya, dan pastikan Bapak-Ibu mengisi data-data Bapak-Ibu dengan baik dan benar. Charger Bapak di mana ya? Sudah bergabung juga bersama kami, Ibu Bivitri Ya. Susanti. Selamat pagi, Ibu. Mbak Bibip, selamat pagi, Mbak. Pagi, Mbak Bib. Masih di Cek sound, Mbak. Cek sound, Mbak. Sepertinya handsetnya tuh. Apakah sudah Bibip? didengar? Nah, dengar, Mbak. Dengaran, Mbak. Sudah. Dengar, Mbak. Ya. Baik, Siap, kita Mbak. akan mulai kegiatan kita. Pak Triwidodo, izin untuk dimulai, Bapak. Silakan, Mbak Niken. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, selamat datang, dan selamat bergabung pada acara virtual public lecture bagi JFAK seri ke-9 dengan tema advokasi dan negosiasi dalam kebijakan serta pengalaman dan prakteknya. Dapat kami sampaikan bahwa public lecture ini merupakan hasil kolaborasi antara Lembaga Administrasi Negara dan juga Tanoto Foundation. Yang terhormat Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara, Bapak Dr. Triwidodo Wahyu Utomo, SHMA. Yang kami hormati narasumber kita, Ibu Bivitri Susanti, SHLLM. Beliau merupakan salah satu pelopor pendirian Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, PSHK. Kepala Biro Hukum dan Humas Lembaga Administrasi Negara selaku moderator kita pada kesempatan hari ini, Bapak Triatmojo Sejati, ST, SHMSI. Kemudian ada Bapak Ingga dari Tanoto Foundation, dan juga para tamu undangan, peserta dan hadirin yang mengikuti acara ini baik melalui webinar maupun YouTube Lembaga Administrasi Negara. Untuk selanjutnya, kami mohon Bapak-Ibu dalam posisi duduk sempurna, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Bapak-Ibu yang berbahagia, sebelum kita memulai virtual public lecture seri ke-9 ini, terlebih dulu kita akan mendengarkan bersama-sama
Pembukaan sekaligus sambutan Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara. Untuk itu dengan hormat kami mengundang Bapak Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo SHMA. Kepada Pak Tri Widodo kami silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, dan salam Pancasila. Yang saya hormati Ibu Bivi Trisusanti selaku pemberi materi untuk program public lecture pada pagi hari ini. Yang saya hormati Mas Jatid, selaku moderator, Mbak Eli, selaku penyelenggara, dan Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan, juga jajaran kawan-kawan di Pusaka. Yang saya hormati mitra kami, sponsor kami dari Tanmoto Foundation yang tidak pernah lelah untuk terus mendukung program penguatan kebijakan untuk menuju Indonesia yang lebih baik. Tentu yang kami hormati, kami banggakan, kami sayangi komunitas analis kebijakan Indonesia yang hebat, yang luar biasa, yang menjadi harapan dari kita semua, bangsa Indonesia, untuk mewujudkan kebijakan publik yang lebih berkualitas. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kembali menyelenggarakan penyelenggaraan sebuah pembelajaran untuk program analisis kebijakan dengan tema yang menurut saya tema yang sangat-sangat penting, yaitu tema terkait dengan advokasi dan juga komunikasi kebijakan. Ini menjadi satu hal yang luar biasa. Demikian pula negosiasi dan seterusnya. Nah, mengapa ini penting? Karena kebijakan itu, Bapak-Ibu sekalian, tidak pernah terjadi di dalam ruang hampa. Jadi kebijakan selalu terjadi di dalam konteks sosial, di dalam konteks kenegaraan, di dalam konteks politik. Oleh karena itu, kebijakan harus selalu berpijak pada elemen-elemen atau juga aktor-aktor kebijakan. Policy actors, policy environment menjadi sangat penting untuk diperhatikan, bukan hanya policy content. Kalau selama ini kita melihat teman-teman analis kebijakan terutama lebih banyak menggali dan juga mengolah, menganalisis data-data, evidence, dan itu semua terkait dengan konten atau substansi dari kebijakan. Tetapi bagaimana suatu kebijakan itu bisa memberi dampak, itu tidak terlepas dari proses advokasi. Sebuah kebijakan sebaik apapun, apabila tidak didukung dengan sebuah proses advokasi, maka tidak akan memberikan dampak yang signifikan bagi kemajuan masyarakat. Oleh karena itu, advokasi menjadi sangat-sangat penting. Dan advokasi juga akan menjadi kompetensi yang diprioritaskan, terutama bagi pemangku jabatan fungsional analis pada jenjang madya, apalagi yang utama. Inilah sebabnya, Bapak-Ibu sekalian, kami sangat menghimbau Bapak-Ibu untuk bisa menyimak dengan sebaik-baiknya terkait dengan materi pembelajaran kita pagi hari ini, menggali sedalam mungkin dan mengembangkan seluas mungkin untuk bisa dikembangkan sebagai satu kompetensi yang sangat kita prioritaskan di dalam mendorong kebijakan publik itu. Saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penyelenggaraan program ini. Dan ini juga hanya merupakan salah satu bagian dari penyelenggaraan pengembangan kapasitas analis kebijakan yang akan kita selenggarakan secara berkesinambungan. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan dengan memanjatkan puji syukur dan memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kiranya program ini mendapatkan bimbingan dan ridho-Nya dan memberikan manfaat bagi kita semua, maka saya nyatakan penyelenggaraan public lecture pada hari ini dapat dilaksanakan. Terima kasih, saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Niken, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tri Widodo atas sambutannya. Baik, peserta public lecture yang berbahagia, tibalah kita pada sesi public lecture di pagi hari ini. Untuk itu dengan hormat kami mengundang moderator kita pada kesempatan hari ini untuk memandu jalannya acara public lecture. Beliau adalah Kepala Biro Hukum dan Humas LAN,
Bapak Tri Atmojo Sejati STSH MSI, yang lebih beken dengan nama Mas Jatit ya. Beliau udah request soalnya tadi minta disebut dengan Mas Jatit. Baik. Terima kasih untuk beliau, Pak Jatit, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Niken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya. Yang kami hormati Pak Deputi, Mas Tri Widodo, kalau di kami egaliter Mbak Fitri, Mbak Bibip, ya, memanggil Pak Deputi, beliau juga berkenan kalau kita panggil Mas, itu bentuk dari egaliterisme dilan Mbak. Mas Tri Widodo, terima kasih. Kemudian Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan, Mbak Eli, ya Ibu Eli Fatimah, terima kasih sudah berkenan hadir juga. Dan juga pastinya narasumber kita, Mbak Bivitri Susanti, atau yang beken juga, ini kalau ini tidak dari request nih ya, tidak dari request nih, memang yang beken, yang akrab, biasa dipanggil Mbak Bibip. Ya. Terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah pada pagi ini kita bertemu dalam forum virtual ini untuk kita melakukan sharing knowledge ya, sharing knowledge dalam acara virtual public lecture yang seri ke-9. Ya, mungkin kami informasikan khususnya kepada Mbak Bibip dan juga para peserta sekalian yang mungkin baru bergabung pertama kali. Ini rangkaiannya sudah rangkaian ke-9, Mbak. Jadi serialnya banyak, kontennya juga beragam. Ini menunjukkan bahwa analis kebijakan itu mempunyai ranah-ranah keilmuan yang sangat beragam. Jadi ada pemahaman terkait dengan konsepsi dan studi kebijakan publik, data science, big data, stakeholders mapping, semuanya sudah dibahas di seri-seri sebelumnya. Oleh karena itu, pagi ini, hari ini, ya pagi sampai dengan siang ini, insya Allah kita akan membahas tentang advokasi dan negosiasi kebijakan publik, ya, termasuk pengalaman dalam prakteknya. Nah, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Deputi, tema pagi ini atau tema hari ini sangat-sangat kontekstual, Mbak Bibip dan rekan-rekan sekalian, para peserta sekalian. Sangat kontekstual sesuai dengan kondisi dinamika kebijakan publik yang ada saat ini. Mungkin perlu kami sampaikan juga bahwa sebagaimana kita ketahui, seorang analis kebijakan ya itu harus mempunyai kompetensi, tidak hanya kompetensi teknis, termasuk dalamnya adalah kompetensi politis ya, kompetensi untuk menghadapi berbagai kepentingan mitra kerja, dan yang pasti untuk meyakinkan bahwa rekomendasi kebijakan yang dibuat itu memang sangat proper gitu ya, layak dan patut untuk diterima. Bagaimana strateginya dan sebagainya, itulah kemudian diperlukan, salah satunya ya, diperlukan advokasi dan negosiasi dalam proses penyusunan kebijakan publik itu sendiri. Tentu rekan-rekan sekalian, sebagai pengantar kami sampaikan bahwa kita sudah memahami ya, advokasi kebijakan itu sendiri sebenarnya ya, kalau sekarang yang sering kita dengar, kalau profesinya namanya advokat gitu ya, advokat hukum gitu ya, tapi pastinya tidaknya seperti itu ya. Dalam konteks yang konsepsional, advokasi itu pasti sebuah upaya yang sangat sistematis ya, bagaimana kita bisa mengawal kebijakan lah ya, bagaimana kita bisa mempengaruhi, mengingatkan ya pada policy makers ya, pada penentu kebijakan, agar arah kebijakan tidak melenceng ya. Apa kepentingan kita, kepentingan publik itu bisa kita sampaikan, kita ingatkan kepada para pengambil keputusan, sehingga nanti tercermin dalam kebijakan yang ditetapkan. Jadi bisa proaktif, bisa reaktif gitu mungkin ya. Nanti mungkin Mbak Bibi bisa menjelaskan ya, proaktif itu dalam proses yang berjalan, ongoing, kita melakukan proses-proses apa, hearing, melakukan audiensi dan sebagainya ya, bahkan lobby ya, itu juga mungkin bagian dari advokasi itu sendiri. Nah, kemudian reaktif kita bisa juga mungkin melakukan hal-hal yang sifatnya misalkan menggugat ke PTUN misalkan ya, menguji materi kalau dalam konteks litigasi, itu mungkin juga bagian dari advokasi, bagian dari kita mengingatkan sebuah kebijakan sesuai enggak dengan nilai-nilai konstitusi misalkan kita bawa ke MK misalkan ya, apakah sebuah kebijakan itu melanggar atau tidak dengan ketentuan undang-undang, bisa kita bawa ke Mahkamah Agung, kalau ada penyimpangan bisa ke PTUN sebagainya ya, mekanisme class action juga mungkin juga bagian dari advokasi itu sendiri. Nah, advokasi pasti beragam,
banyak bentuk gitu ya, banyak metode, tentu harus disesuaikan juga dengan format kebijakannya, kan gitu ya. Advokasi kebijakan level undang-undang bisa jadi berbeda dengan kebijakan yang mungkin di tingkat LAN, misalnya. Itu nanti yang mungkin kita akan sharing hari ini. Termasuk juga mohon izin, mungkin perlu kami sampaikan juga dalam prolog ini bahwa dalam konteks advokasi ini tentunya diperlukan sebuah strategi komunikasi, ya, negosiasi, mengkompromikan kepentingan. Ya, saya pikir itu juga satu hal yang sangat sangat unik untuk dimiliki kompetensi terkait dengan bagaimana kita bisa mengkomunikasikan kepentingan kita. Ya, lobby itu bukan sesuatu yang haram, boleh. Yang nggak boleh ada lobby-lobby yang koruptif, lobby-lobby yang manipulatif. Basisnya transparansi sebenarnya. Semakin tertutup, semakin ada banyak pertanyaan. Semakin dia terbuka, berarti tidak ada sesuatu yang disembunyikan. Prinsip sederhananya kan seperti itu. Lobby itu sesuatu yang bagus, bahkan diperlukan. Bagaimana mungkin kita bisa mengkomunikasikan, bisa menegosiasikan kepentingan kalau tidak ada lobby, ya. Lobby-lobby ini yang penting bukan maklar proyek gitu ya, lobby yang benar lah gitu ya. Nah, Mbak Bibip ini kalau ada bicara seperti ini langsung, karena beliau ini kan pemerhati anti korupsi juga ya, jadi sangat concern juga terkait dengan hal-hal seperti itu. Nah, para peserta sekalian, tentu substansi ini atau tema pagi ini kita harapkan sekali lagi bisa memberi pemahaman kepada kita terkait dengan apa itu advokasi dan negosiasi kebijakan publik secara konseptual, bagaimana kemudian metodenya seperti apa, strateginya bagaimana gitu. Dan yang paling penting lagi adalah bagaimana nanti pengalaman praktek. Jadi mohon izin Mbak Bibip, kami harapkan memang nanti selain terkait konsep ya, idealismenya, idealnya seperti apa, kami juga berharap pengalaman praktek. Kenapa? Karena pagi ini kita alhamdulillah, insya Allah ketemu narasumber yang pas sekali. Punya pengalaman, kompetensi mengajarnya luar biasa, prakteknya juga sudah tidak perlu kita pertanyakan lagi. Ya, beliau insya Allah akan sesuai, bisa bicara konsep, bisa bicara kondisi ideal, prakteknya seperti apa, kemudian solusi atau rekomendasinya akan seperti apa. Itu saya pikir akan bisa disampaikan dengan sangat lugas, sangat jernih oleh narasumber kita hari ini. Oleh karena itu, mohon izin, saya akan tidak perkenalkan lah ya. Ya, kalau diperkenalkan itu saya, kalau belum terkenal. Tapi kalau Mbak Bibip seharusnya tidak perlu diperkenalkan, tapi saya akan bacakan saja sekedar di data beliau supaya kita lebih mengetahui ya, mengenal siapa beliau. Kalau secara kiprah kita insya Allah sudah sangat tahu siapa itu Mbak Bibitri Susanti. Nah, para peserta sekalian, kami sampaikan Mbak Bibitri Susanti ini terlahir di Jakarta 5 Oktober tahun 1974. Ya, beliau sekarang bergelar Master of Law. Ya, diperoleh dari University of Warwick ya, Inggris. Sebenarnya beliau ini sudah kandidat PhD ya dari University of Washington School of Law, Seattle, Amerika. Kalau sarjananya diperoleh dari Universitas Indonesia Fakultas Hukum. Saya tidak akan bacakan satu-satu ya. Kemudian pengalaman akademiknya beliau menjadi visiting professor di University of Tokyo ya, visiting fellow, research fellow, sangat banyak pengalaman akademiknya. Nah, penghargaan akademiknya para peserta sekalian ini yang menarik. Dari beberapa yang beliau pernah peroleh, yang menarik adalah beliau memperoleh penghargaan Konstitusi Muhammad Yamin sebagai pemikir muda hukum tata negara dari Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalan dan juga Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, APHTN dan HAN. Itu pada November 2018. Ini sebuah bentuk pengakuan ya, pengakuan atas kiprah dan pemikiran-pemikiran beliau dalam konteks khususnya reformasi pembaharuan hukum di Indonesia. Pengalaman kerja, saat ini beliau menjadi pengajar bidang konstitusi dan jurisprudensi di Sekolah Tinggi Hukum STH Indonesia Jentera. Yang menarik, yang pastinya sering kita dengar, biasanya beliau itu orang masih tahunya atributnya PSHK. Karena memang beliau ini adalah foundersnya ya, salah satu pendiri. Ya, pendiri dari PSHK, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, sebuah lembaga riset ya yang sangat concern terkait dengan reformasi pembaharuan hukum di Indonesia. Saya sempat browsing di internet, Mbak Bibip ini dulu cita-citanya sebenarnya adalah menjadi pengacara corporate lawyer gitu kan, tetapi kemudian karena idealisme dan banyak sekali kiprahnya di kampus mempengaruhi pada pemikiran beliau, keyakinan beliau, akhirnya beliau Mbak Bibip ini malah memilih untuk menjadi seorang seperti sekarang akademisi ya, kemudian banyak berkecimpung di sosial ya, di pemikir ya, kemudian aktivis sebagainya. Ini salah satu bentuk istiqomah konsisten
dari guru di kiprah di kampus sampai kemudian beliau sekarang sudah memasuki di dunia kerja ya. Kemudian untuk pengalaman organisasinya banyak sekali ya. Ini kalau dibacakan bisa rampung sampai azan zuhur gitu kan. Mungkin yang penting bagi saya beliau saat ini adalah misalnya menjadi pengurus pusat Ikatan Sarjana Hukum Indonesia. Kemudian pengalaman sebagai ahlinya luar biasa banyak ya. Ini juga kalau dibacakan bisa rampung sendiri sesinya ya. Baik itu di Mahkamah Konstitusi, di PTUN, bahkan beliau pernah mengawal. Ini salah satu contoh nih, salah satu contoh advokasi yaitu melakukan class action ya. Class action ya ke pengadilan negeri ya. Ini menarik ya. Menarik class action di pengadilan negeri terkait dengan penggusuran warga di Bukit Duri. Nah, ini menurut saya menarik salah satu contoh advokasi yang sering kita dengar seperti itu ya. Ini salah satu advokasi yang kontekstual ya, yang sangat sangat berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat itu beliau juga pernah menjadi seorang ahli dalam persidangan di pengadilan negeri itu. Nah, pengalaman sebagai ahli banyak, sebagai tim pencari fakta juga beliau sudah punya pengalaman. Cuma saya heran, ya saya heran, karena sebenarnya Mbak Bibip itu pernah ya, ini sayang tidak ada di CV beliau, tapi beliau pernah menjadi panelis dalam debat putaran pertama pasangan Capres dan Wapres. Ya pada tanggal 17 Januari 2019 bersama dengan pakar hukum yang lain ada Pak Prof. Bagir, Prof. Hikmahanto, Prof. Hik ya dan sebagainya. Tapi sayang kenapa nggak dimasukkan ke CV, saya juga kurang tahu. Mungkin ini bagian dari negosiasi komunikasi publiknya Mbak Bibip mungkin ya. Tapi menurut saya itu satu kiprah beliau. Banyak sekali ya CV beliau, pengalaman-pengalaman beliau yang itu semakin menunjukkan bahwa insya Allah hari ini ya kita akan memperoleh masukan dari narasumber yang tepat. Ya, yang akan paham tentang konsep, paham metode, dan juga punya banyak pengalaman setelah kiprah di bidang advokasi dan di bidang negosiasi kebijakan publik. Nah, untuk tidak berlama-lama, untuk mengoptimalkan waktu dari Mbak Bibip, ya, kita sekarang akan kita mulai kepada Mbak Bibip. Kami informasikan Mbak, peserta hari ini sudah hampir 1.500 Mbak. 1.400 sekian ya, itu dari berbagai latar belakang, ada pejabat fungsional analis kebijakan publik, ada dosen, ada NGO, ada swasta, baik itu dari instansi pusat dan daerah, sangat banyak Mbak Bibip, baik ini yang bergabung melalui Zoom maupun yang bergabung melalui YouTube ya. Nah, kepada Mbak Bibip, sesi acara kita akan terbagi dengan presentasi, nanti Mbak Bibip menyampaikan materi Mbak Bibip selama 1,5 jam Mbak, sampai jam 11 ya. Moga-moga Mbak Bibip diberikan kekuatan stamina ya dan energi ya untuk berbicara dengan durasi yang panjang. Tapi kalau nanti Mbak Bibip selesai sebelum itu tidak apa-apa, setelah itu kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Nanti kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan baik itu melalui Zoom maupun melalui YouTube. Ya. Demikian pengantar dari saya. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Mbak Bivitri Susanti untuk menyampaikan materi. Moga Mbak, kami persilakan waktu selanjutnya kepada Mbak Bibip. Matur nuwun, silakan Mbak. Iya, terima kasih Mas Jatit. Mudah-mudahan sekarang saya lihat suara saya terdengar dengan baik ya. Jelas Mbak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Tri Widodo Utomo. Juga di sini saya lihat di layar saya ada Pak Ingga dari Tanoto Foundation dan tentu saja Mas Jatit yang saya sering sekali berinteraksi dengan beliau. Kemudian juga Mbak MC Niken, suaranya bagus sekali. Jadi saya tadi menikmati pembawaan acara dari Mbak Niken. Baik, saya kira saya langsung saja. Saya mengucapkan terima kasih dulu tentu saja. Sangat terhormat saya berada di forum ini. Saya ingat biasanya tuh tahun-tahun lalu memang saya sering ikutan ya dalam training analis kebijakan. Makanya kemarin saya untungnya tanya dulu sama Mas Jatit. Mas Jatit, saya besok bisa kan ya lewat Zoom saya mau pakai ini, karena saya biasa workshop ya. Kami di Jentera sering mengadakan workshop tentang advokasi kebijakan. Jadi sudah biasa dengan games gitu ya. Kata Mas Jatit, loh jangan Mbak, ini orangnya ada 1.000 lebih. Ya, jadi akhirnya saya ganti formatnya memang menjadi public lecture. Tapi seperti diharapkan, karena sudah sempat ngobrol via WA dengan Mas Jatit, saya kira saya akan banyak bercerita pengalaman ya, karena saya kira kalau teori itu bukunya cukup banyak begitu dan kadang-kadang ada sedikit beda-beda, tapi apa yang saya sering praktikkan sekarang ini juga sebenarnya lebih banyak hasil
refleksi dari hal-hal yang sudah saya lakukan. Paling tidak sejak sebelum lulus kuliah itu sebenarnya saya sudah ikut dalam advokasi kebijakan dulu tuh, bahkan amandemen, ya amandemen UUD 1945, 1992, saya masih sangat junior, baru lulus kuliah S1, jadi waktu itu cukup wah begitu ya, bertemu dengan politisi, ketemu dengan para ahli hukum tata negara, begitu, dan tantangannya banyak sekali. Sebagai seorang yang masih muda sekali, baru aja dapat gelar S1, dan masih kecil lah begitu ya, kemudian perempuan, ya, dan dari sebuah lembaga yang waktu itu belum banyak yang tahu, PSHK. Jadi tantangannya banyak, dan saya kira ke depannya tantangannya juga banyak, tapi berbeda, dan ini akan saya share ke kawan-kawan, ibu dan bapak sekalian. Saya sudah siapkan satu PowerPoint yang sudah saya berikan juga ke panitia, nanti kan bisa di unduh nanti ya. Nah, jadi pada pagi hari ini sesuai saya coba dengan besaran peserta sebanyak ini dengan waktu yang ternyata cukup banyak, saya menu pagi ini ya ibaratnya kita di restoran, menunya adalah saya akan membicarakan satu dasar-dasar dulu advokasi. Saya senang sekali tadi sudah diberitahu oleh Mas Jatit bahwa ibu bapak, kawan-kawan sudah mendapatkan konseptualnya seperti apa, pemetaan pemangku kepentingan seperti apa, dan lain sebagainya, karena jadi nanti enak kita ngobrolnya sudah sangat nyambung. Tapi saya kira juga toh dalam pelatihan calon analis kebijakan sudah dapat juga ya biasanya ya. Kemudian langkah-langkah advokasi kebijakan, dan yang ketiga negosiasi dalam advokasi kebijakan. Nah, saya akan mulai dengan satu video pendek sekali. Mudah-mudahan suaranya terdengar ya. Settingnya sih sudah tepat, tapi mohon beritahu bila ternyata tidak ada suara. Bentar ya. Ya. Suaranya jelek ya. Jelas enggak? Suaranya jelek, tapi saya kira tanpa suara pun sebenarnya silakan ditonton saja, mungkin lebih baik tanpa suara. Minta maaf untuk suara yang jelek. Tapi ini kalau ibu bapak, kawan-kawan tertarik untuk cari di YouTube, ini judulnya Fun Theory. Dan tadi ceritanya, barangkali ada yang menontonnya agak sepotong-sepotong karena suaranya juga jelek, intinya adalah Fun Theory ini sebenarnya banyak contoh lainnya. Nanti teman-teman dan ibu bapak silakan explore ya di YouTube. Fun Theory itu seri dari iklan, sebenarnya iklannya Volkswagen. Tapi intinya adalah dia ingin mengatakan untuk mengubah perilaku orang, kalau kita buat fun, itu seringkali justru lebih berhasil. Satu video pendek lainnya adalah soal buang sampah. Ya, kalau yang ini kan tadi kalau ibu bapak, kawan-kawan sempat melihat waktu awal, di suatu kota ya yang MRT lah gitu ya, kalau di Jakarta,
orang kurang olahraga karena sudah tersedia eskalator. Mendingan pakai eskalator daripada naik tangga dan turun tangga. Nah, ada keinginan untuk membuat orang lebih sehat, lebih banyak naik turun tangga ketimbang pakai eskalator, karena toh ini tidak membahayakan juga, tangganya tidak sangat apa curam dan lain sebagainya. Ketimbang mematikan eskalator ataupun kemudian melarang orang untuk, kecenderungan hukum kita kan sering begitu ya, Ibu Bapak ya, larang aja langsung gitu. Tapi tanpa melarang orang untuk pakai eskalator, tanpa mematikan eskalatornya supaya orang terpaksa, karena siapa tahu kan memang ada yang butuh eskalator, itu juga soal aksesibilitas masalahnya. Yang dilakukan adalah membuat naik tangga jadi fun, yaitu dengan membuat tangga-tangga nada. Jadi seperti orang main piano. Tadi Ibu Bapak bisa lihat, anjing juga senang, anak kecil apalagi. Tapi ternyata terbukti dari video yang barangkali CCTV-nya begitu ya, saya duga, orang jadi lebih banyak yang naik tangga. Jadi lebih banyak olahraga, lebih sehat. Video lainnya, fun teori juga, buang sampah. Banyak orang yang buang sampahnya asal-asalan, tapi kemudian dibikin sound. Kalau ada sampah masuk ke tong sampah, ada suara boom, tapi seru gitu, lucu. Akhirnya orang-orang malah senang cari-cari sampah di sekitar tempat sampah yang belum masuk situ, buang, supaya ada suara lucu. Nah, silakan refleksikan sama-sama tanpa perlu kita sharing, karena di sini pesertanya banyak ya. Apa yang tengah ditampilkan melalui video ini? Yaitu itu tadi, bahwa ternyata untuk melakukan perubahan perilaku tidak harus dengan melarang, memberi sanksi, dan lain sebagainya, tapi juga dengan membuatnya menyenangkan atau memberi reward begitu ya, dan lain sebagainya. Nah, saya ingin kita semua, bentar ya, ini saya geser ke halaman. Iya, saya geser halamannya dulu. Nah, saya ingin kita semua berbicara konteks pada pagi hari ini mengenai advokasi dalam cara berpikir seperti itu. Bahwa kalau kita melakukan perubahan kebijakan, kita tidak harus melakukannya dengan cara-cara yang kaku, tapi fun. Ya. Tidak harus dengan cara-cara yang kaku, keras, negosiasi juga harus wah seperti mau berantem begitu ya. Karena sesungguhnya yang kita inginkan adalah membuat perubahan. Soalnya adalah perubahan itu keniscayaan. Ya enggak? Perubahan itu keniscayaan. Kita mau pakai krim, kalau perempuan kebanyakan ya, tapi pun laki-laki sekarang metroseksual. Mau pakai krim sebanyak apapun, mau pakai anti-aging dan lain sebagainya, enggak ada yang bisa mencegah karena perubahan itu adalah hukum alam. Itu pada diri manusia, apalagi pada lingkungan kita sendiri. Ada bahkan sekarang ada climate change dan lain sebagainya, itu adalah keniscayaan. Nah, perubahan itu ada yang direncanakan, ada yang tidak. Ada yang sesuai kemauan kita, ada yang tidak. Tapi pasti berubah. Nah, jadi yang harus kita lakukan adalah yang ingin kita lakukan, tidak harus, tapi saya kira ada keinginan kita supaya perubahan itu terjadi paling tidak sesuai dengan keinginan kita. Arahnya kita bisa atur sedemikian rupa sehingga bisa sejalan dengan keinginan kita. Mungkin tidak 100% ya, karena saya kira ada hal-hal yang di luar kontrol kita. Apalagi kalau kita bicara kebijakan, Ibu Bapak yang saya kira sebagai praktisi paling paham bahwa kebijakan sifatnya sangat politis. Tadi Pak Triwidodo Utomo juga sudah menyampaikan bagaimana inti dari sebuah kebijakan, sehingga kita juga tidak punya kontrol sepenuhnya gitu ya untuk melakukan advokasi. Nah, dalam sebagai dasar ya, dalam teori organisasi seperti kita semua tahu kan ada yang namanya change management. Kita semua tahu bahkan ada keputusan Menteri Pan-RB ya soal change management ini, saya waktu itu baca-baca pertama kali, itu jadi modal bagus gitu. Tapi yang ingin saya soroti adalah mengelola perubahan ini, change management. Nah, biasanya kalau dalam teori-teori, biasanya perubahan itu paling tidak tantangannya ada dua, yaitu penolakan individual
ya apa orang-orang yang mungkin kalau berubah pasti ada, kita biasanya begitu ya, makanya kita keinginannya seringkali di status quo saja. Karena kita tidak tahu kalau ada perubahan, nanti kita akan ada di mana. Kita tidak tahu hari esok apakah kita akan tersingkir, atau kita bisa survive, dan lain sebagainya. Tapi juga yang kedua, yang penting juga tantangan keorganisasian. Gitu. Karena barangkali kita sudah diorganisasi sedemikian rupa, ya, dan kalau misalnya mau ada perubahan yang diinginkan, kita jadi khawatir ada reorganisasi besar-besaran, kita tidak tahu, lagi-lagi ya, apakah keesokan harinya misalnya kementerian yang dibubarkan, dijadikan satu, kemudian yang baru-baru ini terjadi misalnya BRIN, ya, kemudian jadi lembaga BRIN, terus bagaimana dengan lembaga-lembaga yang sudah ada, itu ada yang harus dikelola di situ. Ambil contoh itu saja misalnya. Itu menimbulkan kehebohan. Ada kritik dari akademisi, dari peneliti LIPI misalnya, ya, dan lain sebagainya. Ibu, bapak, teman-teman sudah saya kira juga dapat materi misalnya soal konsultasi publik. Bagaimana kebijakan itu jadinya harus disampaikan dulu, didialogkan, concern-nya apa saja, dan lain sebagainya. Nah, ini sesungguhnya yang dilakukan. Jadi ketika kita bicara advokasi kebijakan, jangan hanya berpikir, apalagi saya konteksnya saya paham ini adalah para analis kebijakan kebanyakan begitu ya, tentu ada publik juga di YouTube, tapi seringkali saya kalau memberikan materi itu saya pisahkan menjadi tiga, ada apa namanya yang kaitannya dengan advokasi kebijakan oleh organisasi masyarakat sipil, ada advokasi kebijakan oleh para praktisi kebijakan di pemerintahan, dan yang ketiga juga ada oleh korporasi. Jadi kami juga memberi training tuh namanya government relation. Yang intinya adalah kami ingin mendorong supaya advokasi kebijakan pun akhirnya harus dilakukan tadi seperti kata Mas Jatit, dengan cara-cara yang accountable, cara-cara yang ada dalam batas-batas etik dan hukum. Hukum pasti ya, kita hukum pasti akan selalu perhatikan karena takut juga masuk penjara dan lain sebagainya. Tapi etik juga ada batasnya, Ibu dan Bapak. Nah, misi saya pribadi dan kawan-kawan di Jentera salah satunya itu. Jadi jangan menganggap bahwa advokasi kebijakan itu sekedar apa namanya metodenya hanya turun ke jalan begitu ya, demonstrasi atau sebaliknya hanya melakukan lobby, tapi tidak. Kita harus lihat tujuannya apa. Nah, tujuannya adalah sebenarnya melakukan perubahan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, jadi change management saya tidak akan bahas terlalu banyak, tapi saya hanya gunakan saja untuk melihat bagaimana relevansinya dengan perubahan kebijakan. Misalnya, dengan tantangan tadi, ya baik individual maupun organisasi, maka kita akan harus selalu memikirkan, sebenarnya sasaran perubahannya apa sih? Apa yang ingin diubah? Kemudian agen perubahannya siapa? Agen ini macam-macam ya, ada yang sifatnya seperti dalam teori mengenai pemangku kepentingan, itu apa namanya, ada yang sifatnya agen, ada yang fasilitator, gitu ya, dan seterusnya. Tapi intinya siapa saja aktornya? Siapa saja yang bisa kita ajak berkolaborasi misalnya? Atau justru jadi sasaran advokasi kita. Dan kapan atau sampai kapan sasaran perubahan itu harus terus disasar. Di titik mana sih sebenarnya kita berhenti? Dan tentu saja bagaimana melakukan perubahan itu. Nah, jadi advokasi kebijakan itu kan memang mendorong perubahan kebijakan dengan cara mempengaruhi pengambil kebijakan. Mempengaruhi pengambil kebijakan, Ibu Bapak sendiri saya kira sebenarnya to some extent juga pengambil kebijakan. Mungkin ada atasan, ya sehingga harus ada negosiasi juga di internal misalnya untuk menggolkan suatu gagasan yang kita ingin untuk melakukan perubahan. Nah, mendorong perubahan kebijakan itu, karena kita akan mempengaruhi pengambilan kebijakan, maka kita akan berurusan secara langsung dengan pengambil kebijakan, ataupun secara tidak langsung. Ya. Secara tidak langsung apa dengan cara-cara yang nanti kita akan bahas sama-sama. Nah,
karena para analis kebijakan di sini utamanya, maka tentu saja sangat familiar dengan siklus kebijakan ini ya. Ada yang oleh Dan, kemudian ini saya ngambilnya yang siklus bentuknya ya, Chaffetz dan Russell. Kalau kita coba tempatkan kita sebagai orang yang melakukan advokasi kebijakan dengan siklus kebijakan ini. Seperti kita tahu kan, saya coret-coret sedikit ya. Jadi biasanya ada kita mulai dengan agenda setting, ya. Terus kita kemudian dalam sebuah siklus kebijakan pengambilan keputusan, terus melaksanakan, terus ada evaluasi. Dan kemudian evaluasi ini menghasilkan umpan balik untuk agenda setting lagi. Nah, pikirkan posisi kita sebagai pelaku advokasi kebijakan dalam konteks ini. Sehingga kita perlu membuat strategi untuk membuat masukan kita bisa diterima. Kebanyakan orang, dan saya kira makanya saya senang sekali untuk memberikan public lecture mengenai hal ini, karena kecenderungannya kalau kita ingin berpikir cepat saja, shortcut begitu ya, maka kecenderungannya, oh berarti kita lobby deh, kita terus ketemu deh dengan si ini, langsung begitu, ya langsung menentukan hal-hal yang ingin dilakukan, kegiatannya. Nah, padahal kalau kita memahami kebijakan dalam konteks siklusnya ini, yang ibu bapak kawan-kawan tahu sangat mendalam saya kira, kita harus berpikirnya secara strategis. Di mana nih kita mau masuk? Karena kita mau intervensi sebenarnya. Kita mau intervensi. Atau kita mau mengusulkan perubahan. Ya. Sehingga kita harus berpikir di mana kira-kira. Karena di masing-masing tempat ini nanti akan sangat berbeda-beda pendekatannya. Nah, itu mempengaruhi tadi dua cara ya. Karena kita ketika melakukan advokasi, kita bisa mempengaruhi pembuat kebijakan secara langsung. Misalnya, dalam rapat, kemudian lobby dan negosiasi, ini saya kasih catatan khusus memang dalam batas-batas etik, karena ini penting sekali. Seru, karena saya sering kasih training advokasi ya, tadi dengan tiga sasaran tadi. Diskusinya juga dengan kawan-kawan korporasi misalnya, karena kebetulan juga di sini kan ada, disponsori oleh Tanoto Foundation. Waktu memberikan training government relations kepada peserta yang kebanyakan dari korporasi, ini juga yang kami coba tekankan. Jadi kita dorong sama-sama supaya sistem politik kita, model pengambilan kebijakan kita di Indonesia, makin lama makin kita bentuk jadi sesuatu yang sifatnya bersih, accountable gitu ya, berintegritas. Persis seperti kata Mas Jati tadi, lobby dan negosiasi itu wajar. Jangan dijauhi juga gitu. Cuma yang seperti apa? Nah, nanti kita bisa cerita sama-sama. Ada juga diskusi tertutup misalnya ya dan lain sebagainya. Ini buat pemicu dulu aja ya teman-teman ibu bapak ya, karena ini dasarnya dulu, nanti langkahnya akan saya jelaskan. Tapi juga ada yang tidak langsung berinteraksi dengan si pengambil kebijakan tapi dorongan dari luar. Misalnya membuat pernyataan pers, kunjungan ke media, bikin petisi, ya. Saya kira tadi saya kurangi beberapa nih dari slide-nya, tapi kalau kita perhatikan, kita cerita-cerita aja ya, Ibu Bapak ya. Kita misalnya tahu dengan model-model yang perkembangan teknologi sekarang ini makin besar sebenarnya pilihan kita untuk melakukan advokasi kebijakan. Saya karena praktik advokasi kebijakan dari tahun awalnya tadi ya, 99 pas baru lulus S1. Kemudian ada perubahan yang luar biasa besar, kemudian saya sempat kuliah di luar negeri, pas balik itu saya sempat ada gap sebentar. Saya coba untuk memahami situasi, wah ternyata advokasi itu jadi semakin menarik gitu. Tantangannya makin besar. Saya cerita sedikit deh. Jadi misalnya gini, tahun 99-2002, internet belum seperti sekarang. Bahkan ya internet tuh cuma bisa yang lewat dial ya dari telepon waktu itu. Jadi nggak bisa tuh kirim-kirim segala macam infografis segala macam, belum bisa. Petisi sekarang ada change.org misalnya. Atau kadang-kadang teman-teman saya suka bikin petisi di Google Doc, orang yang tertarik yang setuju
dengan tujuan petisi, masukkan nama dan kontak, dan seterusnya ya. Seru-seru lah begitu. Tapi dulu waktu advokasi amandemen, kami waktu itu kebagiannya advokasi untuk melahirkan parlemen bikameral. Bagaimana cara membuat petisi waktu itu? Kami print setengah halaman harian Kompas, mahal sekali Ibu Bapak. Tapi waktu itu ya begitu ya, memang harus dilakukan seperti itu supaya sebarannya luas. Kami isi seperti formulir. Kemudian pembaca yang setuju dengan pembentukan parlemen bikameral supaya Indonesia lebih demokratis, dipersilakan mengirim dengan fax ke Sekretariat Jenderal MPR. Waktu itu sempat ada masalah karena faxnya jadi jam di apa Sekjen MPR ya, jadi ada sedikit inilah berselisih paham kami waktu itu. Tapi bayangkan dulu tuh seperti itu ya, dan kemudian membagikan informasi, kami fotokopi banyak-banyak, kami bagikan secara manual, kawan-kawan rame-rame kepada anggota MPR waktu itu, begitu datang di pintu masuk kami bagikan. Nggak bisa disebar dengan gadget seperti sekarang. Nah, tapi yang ingin saya katakan dengan cerita kuna itu adalah pilihan kita, possibilities-nya itu semakin luar biasa. Jadi begitu saya pulang sekolah, saya jadi ketika heboh di Indonesia dengan BlackBerry segala macam, sebenarnya saya lagi tidak ada di tanah air. Jadi begitu pulang, sudah tentu saja ada Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Itu rapat mengenai suatu advokasi, kemudian kawan-kawan saya membicarakan hashtag. Saya sempat, kenapa kita harus membicarakan hashtag? Tidakkah kita membicarakan suatu metode gitu ya? Tapi waktu itu saya berusaha catch up dengan kawan-kawan. Tapi ibu bapak yang ingin saya katakan sekali lagi, ketika kita ingin sekarang membuat pilihan-pilihan kegiatan dan teknik advokasi, banyak sekali pilihannya. Dengan kondisi pandemi misalnya perubahannya banyak sekali sejak sebelum Maret 2020 ya. Kami di Jentera sudah belajar daring sejak awal Maret 2020 sampai sekarang. Bagaimana kita sekarang begitu familiarnya dengan Zoom? Saya yang biasanya banyak game kalau memberikan workshop, makin terbiasa untuk memberikan game secara online. Pakai Slido, pakai Mentimeter, ya kan? Banyak sekali ya, saya kira Ibu Bapak juga barangkali sudah sering mengalami atau bahkan mengorganisasikannya. Pakai apa Jamboard di Google dan lain sebagainya. Dulu, sebelum Maret 2020, saya tidak terlalu familiar dengan itu semua. Sama, advokasi dulu banyak yang kita harus lobby ketemu langsung. Sekarang susah. Ya, sehingga cara lain Zoom misalnya, tapi tentu saja pendekatan jadi berbeda. Kita jadi harus menyesuaikan misalnya bahannya dan lain sebagainya. Nah, tapi ini possibilities yang luar biasa yang saya kira dilihat sebagai tantangan, iya, tapi kita mikirnya harus positif. Ya. Tantangan dia. Dia bukan hambatan kita untuk melakukan advokasi. Pandemi ini bukan hambatan, tapi tantangan. Sehingga yang harusnya dilakukan adalah ya menyesuaikan. Jadi sekarang materi saya kira lebih banyak saya dan teman-teman masih saja melakukan advokasi. Tentu saja kita tidak boleh berkerumun, ya. Jadi metodenya bukan lagi melakukan diskusi dan tidak hanya Zoom, tapi juga Instagram, Twitter, bahkan segala macam ya media sosial lainnya. Nah, tapi ini yang ingin saya soroti juga. Jadi begitu banyak pilihan yang sekarang bisa diambil. Oke, itu tadi dasar-dasarnya dulu ya. Saya memicu pemikiran Ibu Bapak. Sekarang saya mau membicarakan soal langkah-langkah advokasi kebijakan. Saya selalu senang menggambarkannya sebagai tangga, karena memang dia step by step, tapi dia jangan ragu Ibu Bapak untuk turun dulu. Mungkin turun dulu, evaluasi, kita monitor dulu, kita lihat lagi, terus naik lagi tangganya. Jangan bayangkan sekali lagi advokasi itu sesuatu yang kaku, teoritik dan lain sebagainya. Saya dan kawan-kawan, sekarang kami di Jentera punya mata kuliah yang terbuka untuk publik, dan juga training sih yang tadi saya katakan. Dan semua bahan itu diambil sebenarnya dari refleksi pengalaman kami selama sudah puluhan tahun ya,
sekarang sejak reformasi, karena kami kami memulainya sewaktu reformasi, melakukan advokasi kebijakan ini. Jadi berbagai buku teoretik soal advokasi juga saya kira hanya sebagai panduan, gitu. Pada akhirnya, ketika kita melakukan advokasi di lapangan, kita akan banyak harus bermanuver, harus kreatif, gitu ya. Saya sendiri banyak sekali belajar dari teman-teman lain ketika melakukan advokasi. Nah, langkah-langkah ini ada tujuh, ya. Pertama, menentukan fokus isu dan memetakan isu strategis. Ini akan saya bahas nanti satu-satu. Kemudian, mengetahui proses pengambilan kebijakan. Memetakan aktor, ini yang ibu bapak kawan-kawan sudah mendapatkan materi sebelumnya. Kemudian menentukan strategi dan teknik advokasi, membuat bahan pasti, kemudian melaksanakannya, ini tetap harus saya tulis, melaksanakan advokasi ini. Untuk kemudian saya ingin mengatakan, kita juga perlu ini, monitoring dan evaluasi. Jangan pernah lupa, sama halnya dengan kebijakan itu sendiri, semua kebijakan perlu dimonitor dan dievaluasi. Advokasi kebijakan pun perlu dimonitor dan dievaluasi. Nah, saya dari tangga yang pertama dulu ya, Ibu Bapak. Jadi menentukan fokus isu. Kalau di mata kuliah saya, di kelas saya, biasanya ada latihan-latihannya nih sedikit. Menentukan fokus isu. Kalau dalam konteks analis kebijakan seperti Ibu Bapak dan kawan-kawan, saya kira sedikit berbeda konteksnya ya. Saya kira sudah ada suatu kajian kebijakan, mungkin sudah ada suatu rumusan kebijakan, tapi tetap saja langkah pertamanya tetap relevan. Mengapa? Karena yang saya bicarakan di sini adalah fokus. Ya, saya seringkali katakan ini key message-nya apa? Misalnya, kita mau membicarakan, mungkin biar relevan dengan contoh saya tadi, peraturan presiden tentang BRIN, ya, tentang BRIN sebagai perumus atau analis kebijakan, mungkin kita sudah datang dengan kertas kerja, naskah akademiknya begitu, kemudian ada rancangannya. Tapi kan yang namanya BRIN itu sebenarnya sebagai suatu badan dalam sebuah administrasi pemerintahan, banyak detailsnya. Kita akan bicara organisasinya, kita akan berbicara soal personelnya, kita akan berbicara soal relasi dengan lembaga lain, dan lain sebagainya. Kalau kita berbicara dengan atasan kita yang mungkin juga urusannya lebih masuk ke hal yang detail, barangkali lebih mudah. Tapi seringkali kita harus mengkomunikasikannya kepada pihak-pihak yang tentu saja relevan juga, tapi pertama, mungkin dia tidak punya waktu cukup untuk itu. Misalnya ya, yang sering kali kita dengar kan, kalau kita mengajukan masukan kepada Pak Presiden Joko Widodo, nggak bisa dengan tebal-tebal. Pasti beliau mintanya, buat 2-3 halaman, gitu ya. Policy brief, misalnya. Tapi lepas dari policy brief-nya, yang ingin saya katakan adalah fokus isunya, key message-nya. Ketika mengkomunikasikan soal BRIN, misalnya, mungkin kita perlu berfokus, membuat satu fokus yang merupakan key message kita supaya publik juga tidak bingung. Kalau key message-nya sudah menarik, menyita perhatian publik, kemudian publik ingin tahu lebih dalam, kita sudah siap. Ini kertas kerjanya. Sudah tahu, kita sudah bikin desainnya. Lembaga nanti begini. Relasi dengan presiden begini. Relasi dengan Kementerian Pendidikan begini, dan seterusnya. Detailnya kita simpan dulu. Tapi key message-nya itu jadi penting sekali kita sampaikan. Nah, salah satu cara menentukan key message itu adalah mempertimbangkan konteks. Mana yang mudah diterima dalam waktu dan tempat, dan aktor yang sudah kita petakan. Asumsinya Ibu dan Bapak sudah membuat peta aktor pendahuluan, begitu ya. Dan saya ingin tekankan di yang poin ketiga. Jadi, juga jangan sampai kita key message-nya satu, terus yang lainnya kita buang. Jangan, kita simpen dulu. Dan yang seru, Ibu Bapak, kalau dalam pengalaman saya, kita kalau brainstorming,
kalau sendirian di balik meja itu biasanya buntu. Kalau saya ya, saya lebih senang dalam situasi yang lebih apa namanya, lebih guyup begitu ya, rame-rame untuk kita brainstorming sebenarnya apa sih yang bisa dengan mudah dicerna oleh pengambil kebijakan itu sendiri, bos-bos mungkin yang waktunya tidak terlalu banyak, tapi juga kepada publik. Karena ada, selalu akan ada kebutuhan kita untuk mengedukasi publik. Janganlah publik menerima kebijakan kita karena terpaksa, tapi nggak ngerti, begitu, tapi juga dibuat mengerti. Karena itu tujuan penting juga dari para pembuat dan advokator kebijakan. Nah, isu itu jangan dibuang, tapi kumpulkan, dan kalau bisa bentuk dalam bentuk peta. Mind map saja. Peta isu ya. Jadi kita bikin saja mind map. Tentu saya hobi bikin mind map. Jadi kalau lagi bahkan bikin bahan presentasi, saya biasanya bikin mind map dulu. Apa sih yang ingin saya sampaikan? Oh, dasar-dasar advokasi. Satu, ya kan, untuk map pertama dasar advokasi. Terus map keduanya saya mau bicara langkah. Map ketiganya nanti negosiasi. Nah, dari sini kan saya akan bikin kecil-kecilnya. Oh, saya bicara apa tadi? Siklus kebijakan misalnya. Saya bicara siklus. Saya bicara apa itu advokasi. Oh, di sini saya bicara langkah-langkah 1-7. 1-7 ini, jadi mind map-nya seperti itu ya, Ibu Bapak. Nah, peta ini, jadi peta isu ini dibuat dengan mengaitkan antara satu pesan dengan pesan lainnya. Nah, peta itu perlu ada karena kita juga jadi bisa menggambarkan momentum-momentum pesan. Ya, seringkali kita punya key message satu, misalnya tadi BRIN untuk saya punya kritik ya terhadap BRIN, tapi nggak apa-apa, ini kita jadikan contohnya, kita tidak sedang membahas itu. Tapi saya asumsikan positif saja dulu, misalnya pesan key message kita adalah BRIN sebagai wadah untuk membuat riset lebih profesional. Misalnya, gitu. Misalnya kalau dibayangkan dengan hashtag, saya kira dengan perkembangan teknologi, hampir semua orang pakai media sosial, saya seringkali dalam kelas saya bilang, bayangkan hashtag. Jadi pesan yang simple, karena hashtag kan nggak boleh panjang-panjang tuh. Kalau panjang-panjang bukan hashtag lagi namanya. Bayangkan pesan yang simple. Misalnya tadi yang saya kasih contoh, BRIN, misalnya pesan kuncinya adalah penelitian, gitu ya. Misalnya penelitian lebih profesional misalnya. Ya apapun lah nanti ya. Tapi intinya message itu pendek saja, bisa memicu orang untuk ingin tahu lebih lanjut. Dan kita udah siap kalau mereka sudah ingin tahu lebih lanjut. Nah, tapi kan di sini banyak isu bawahnya. Nah, kita bikin isu di bawahnya. Misalnya, lembaganya seperti apa. Terus nanti produknya diapakan. Kerjasama, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, yang saya maksud dengan momentum adalah kalau kita punya peta itu dengan cukup baik, maka kita bisa pikirkan, kan kita akan monitor terus ya nanti ya. Nanti akan saya jelaskan di langkah-langkah berikutnya. Kita akan monitor terus, kemudian kita lihat perkembangan. Wah, ada penolakan nih ternyata dari para akademisi di kampus. Sebenarnya saya termasuk di situ. Berarti isu apa nih yang harus kita keluarkan? Oh, berarti isu bahwa ada fleksibilitas misalnya. Nanti penelitian jadi lebih fokus pada substansi ketimbang administrasi misalnya. Nah, hal seperti itu. Itu yang saya maksud dengan poin kedua. Ada momentum-momentum pesan. Jadinya kita sudah siap. Di kantong kita gitu sudah banyak sekali pesan, kita tinggal keluar. Nah, sekarang pesan yang ini. Sekarang pesan yang ini. Tapi key message-nya satu. Begitu ya. Nah, kemudian, kalau tadi saya sempat di sini bilang, isu, ya kan? Isu strategis. Apa sih itu isu strategis? Nah, faktor yang menurut saya mempengaruhi strategis itu, pertama, momentum. Ya, walaupun kita bisa berdebat di sini, momentum itu kita yang menciptakan atau sebenarnya kita mengikuti momentum yang ada. Tapi saya menciptakan momentum itu sebenarnya tidak mudah. Jadi saya asumsikan kita mengikuti momentum. Kemudian kita membaca secara internal sumber daya kita seperti apa. Dan kemungkinan kolaborator dan target perubahan. Ini yang mempengaruhi yang saya sebut dengan isu strategis. Kalau ada isu yang mungkin sebenarnya cukup penting, tapi
ya itu tadi ya, tidak terlalu baik untuk jadi bahan komunikasi publik, mungkin bisa disimpan dulu. Sekali lagi, kita kalau sudah, saya bayangkan ibu dan bapak dalam konteks tugas fungsional ibu dan bapak, sudah siap dengan rancangan kebijakannya. Detailnya kita sudah punya. Nah, tapi ini sekali lagi, ini adalah yang kita bicarakan tidak ke detailnya, tapi cara mengkomunikasikan isunya. Mana yang strategi? Nah, yang kedua, kita juga harus paham proses pengambilan kebijakannya itu sudah sampai mana. Nah, ini yang agak miss kalau ibu dan bapak, saya kira karena tugas fungsionalnya sudah membuat ibu dan bapak mungkin terbiasa dengan proses. Tapi saya banyak memberikan catatan penekanan pada langkah kedua ini bagi biasanya tuh audiens yang tidak sehari-harinya berkutat dengan proses pengambilan kebijakan. Audiens yang tidak sehari-hari berkutat dengan pengambilan kebijakan, seringkali karena tidak familiar, lebih banyak di permukaan. Sehingga kadang-kadang ketinggalan juga. Misalnya, loh, oh ini sih sudah sampai tahap tinggal ketok palu nih. Kalau di DPR tuh undang-undang sudah pembahasan tingkat 2. Tidak ada lagi yang mesti dinegosiasikan dengan cara begini. Harus dengan cara begitu, misalnya. Nah, penting karena itu bagi kita untuk tahu persis. Sekarang tuh kebijakan yang sedang kita bicarakan itu ada di dalam proses yang mana. Jadi kita bisa tahu metodenya apa, strateginya apa, bahan advokasinya. Misalnya kalau sudah tinggal diketok, barangkali untuk mengajukan DIM tandingan misalnya, atau masukan terhadap DIM atau daftar inventarisasi masalah, jadi tidak relevan lagi. Habis energi kita padahal sudah lewat momentumnya. Misalnya. Jadi harus tahu persis sampai tahap mana penyusunan kebijakan itu dilakukan. Nah, kemudian yang berikutnya, yang ketiga, memetakan aktor dan pengaruhnya. Ibu dan Bapak sudah dapat ini, stakeholder map begitu ya. Tapi saya ulang sedikit karena ini penting sekali. Jadi makanya saya senang sekali ini sudah ada materi tersendiri karena ini luar biasa penting untuk menyusun strategi. Bahkan juga menyusun bahan advokasinya. Karena ini nih, setiap aktor seringkali membutuhkan pendekatannya berbeda, bahannya berbeda. Jadi kalau saya memberikan latihan di kelas saya tuh, saya seringkali minta audiens untuk setiap aktornya dibuat rencananya. Terhadap aktor yang ini, kita akan melakukan pendekatan apa, dengan strategi apa, bahannya apa. Karena beda sekali misalnya aktornya adalah pengambil kebijakan. Misalnya menteri, begitu ya. Dengan aktor lainnya yang tidak langsung, mungkin misalnya LSM, gitu ya, organisasi masyarakatan misalnya. Sangat berbeda pasti pendekatannya. Yang satu mungkin perlu policy brief yang to the point dan langsung rekomendasi kebijakan kepada menteri. Tapi untuk organisasi non-pemerintah, kita mungkin lebih banyak yang sifatnya dialog dan infografis misalnya dalam kondisi pandemi. Ya, misalnya seperti itu. Jadi luar biasa penting nih memetakan aktor dan pengaruhnya ini. Jadi tidak hanya aktornya. Kalau misalnya pemetaan pemangku kepentingan kan modelnya banyak ya. Dan saya selalu menekankan biasanya kepada mahasiswa maupun peserta kelas untuk tidak terlalu strict mengatakan, oh ini kita harus pakai model yang mana, menurut siapa, begitu ya. Saya sudah baca modulnya LAN tentu saja. Tapi saya dorong biasanya peserta untuk menciptakan sendiri pun sama sekali tidak masalah. Malah kadang-kadang lebih baik karena tergantung kebutuhan. Jadi saya dan kawan-kawan seringkali bikin sendiri. Maksudnya bikin sendiri tuh kita bikin aja pakai Excel atau pakai Word dengan tabel-tabel yang intinya tergantung kebutuhan kita.
kita mau sampai sedetail apa? Apakah cuma mau sampai pada pengaruhnya dalam pembuatan kebijakan atau pendapat mereka di media massa? Karena ada satu advokasi yang pernah saya lakukan, sedetail itu, Ibu Bapak. Ada satu kolom tersendiri, pandangan mereka mengenai isu itu apa sih di media massa. Kemudian kami kutip media massa mana, dia ngomong apa. Gitu. Ini karena diminta cerita-cerita ya. Jadi seringkali juga, kalau Ibu dan Bapak, karena berbeda ya kapasitas kita, kapasitas saya sebagai masyarakat sipil, seringkali isunya itu yang sifatnya sangat politis gitu, sangat publik, dan seringkali kita membutuhkan juga, mungkin kalau untuk di media sosial istilahnya influencer, tapi kita sering bilang opinion maker sebenarnya. Nah, bahkan biasanya kami membuat peta pemangku kebijakan itu sampai sedetail itu, nama ya, misalnya si, jangan sebut nama, nanti sensitif, si A misalnya ya. Si A ini sikapnya terhadap isu yang sedang diadvokasikan, misalnya soal KPK, dia cenderungnya seperti apa pendekatannya. Bawahnya, si B. Dia opinion maker juga, tapi dia kontra misalnya. Nah, jadi pendekatannya beda-beda. Kadang-kadang diajak dialog, tapi ada yang memang tidak mungkin diajak dialog, terus diapakan? Jangan diajak berantem. Tapi misalnya diberi informasi yang cukup. Atau kita ambil jalan muter. Ada akademisi lain yang mungkin sangat dihormati yang mencoba untuk memberikan input ke si B tadi. Sebenarnya begini, Bapak atau Ibu posisinya. Mungkin ada informasi yang Ibu Bapak belum lakukan atau belum dapatkan. Maaf. Gitu loh. Jadi pendekatannya selalu jangan berpikir, ah, ini orang memang kontra sama kita. Saya selalu tekankan ke kawan-kawan saya, jangan begitu. Kita harus berpikirnya, mungkin orang ini belum mendapatkan informasi yang cukup. Karena itulah dia belum setuju dengan kita. Mungkin kalau kita beritahu informasi semaksimal mungkin, dengan pendekatan yang biasanya ia lebih bisa terima, dia akan mengubah pandangannya. Gitu. Makanya memetakan aktor itu seringkali harus detail. Bahkan ada beberapa peserta juga yang dari kalangan pemerintahan, kementerian gitu ya. Waktu itu sempat mengajukan pertanyaan yang menarik buat saya, jadi bahan refleksi juga. Perlu nggak ya, Mbak, katanya, kita juga membuat pemetaan orang-orang di kementerian kita sendiri, sehingga kita, ketika kita bawa suatu usulan kebijakan, kita tahu pendekatan ke orang itu seperti apa. Saya bilang perlu. Mungkin jadinya nggak usah formal dalam bentuk peta aktor, tapi perlu untuk di kepala kita tahu, atasan kita, ibu yang ini, karakternya seperti apa. Sehingga ketika kita berbicara, harusnya nanti seperti apa. Penyampaian bahan, harusnya pendekatannya apa. Mungkin ada yang pengennya udah poin gitu, 2 menit selesai misalnya. Atau ke bapak yang itu, atasan kita juga, kita harus membawakannya seperti apa. Peta itu tidak harus, janganlah selalu bayangkan peta serius dengan gambar-gambar yang mungkin ibu bapak sudah pelajari. Peta yang berbentuk tertulis dan gambar-gambar perlu untuk teamwork. Tapi seringkali kita dalam tim kecil atau mungkin kita sendiri yang sedang melakukan dorongan untuk mengubah kebijakan, punya catatan di kepala kita mengenai orang-orang yang akan kita hubungi, itu sangat baik sebenarnya. Oh, satu lagi, ada pertanyaan yang sering muncul juga nih, Ibu Bapak. Karena dimintanya kan pengalaman ya. Pertanyaan yang sering muncul juga, kita jadi prejudis nggak sih sama orang? Itu juga dilema ya, tapi saya kira tidak. Saya kira tidak. Kita mesti bedakan prejudis itu kan kalau misalnya kita, si bapak ini sih galak orangnya. Nah itu karakter yang kita bayangkan sendiri. Tapi ketika melakukan peta aktor yang detail tadi orang per orang, kita fokusnya pada isu, bukan pada karakter. Apakah
si A atau si B itu atasan kita, si C atau si D itu pada isu yang sedang kita advokasikan pandangannya seperti apa. Ya, jadi bukan karakter orang. Jadi jangan terlalu ragu untuk membuat peta aktor yang sedetail itu sampai ke orang. Tapi sekali lagi ini tergantung kebutuhannya ya. Apakah kita bicara institusional atau kita berbicara personal, dan apakah perubahan yang kita dorong itu perubahan yang sifatnya peraturan perundang-undangan yang besar yang juga perlu semua dokumen resmi, atau kebijakan yang sifatnya kecil. Karena bentuk kebijakan kan juga berbagai macam ya, Ibu dan Bapak. Nanti kita bahas lagi. Nah, yang keempat itu, langkah keempat, ingat tanda tadi, menentukan strategi dan teknik advokasi. Nah, di sini saya ingin memilahnya menjadi tiga ranah. Ranah perhatian, jadi kondisi apa sih yang ingin diubah? Kemudian ranah pengaruh, siapa saja yang akan dipengaruhi, dan ranah kendali. Kegiatan strategis apa saja yang penting untuk dilakukan. Sebenarnya cara berpikir dari tadi begitu, ya kan? Nah, tapi kita sekarang bawa ke hal yang sifatnya lebih teknis, lebih kegiatan gitu. Strategi dan teknis advokasi. Nah, ini dia. Pilihan strategis bentuk kebijakan. Bentuk kebijakan itu kan karena dasar-dasarnya sudah dalam 8 public lecture sebelumnya. Jadi saya enak nih pijakannya ya. Jadi kita semua sudah tahu bahwa bentuk kebijakan itu sebenarnya banyak sekali. Mulai dari peraturan perundang-undangan di pasal 7 Undang-Undang 12 2011, peraturan lainnya di pasal 8-nya, kemudian ada keputusan tata usaha negara yang kita bisa challenge nanti ke PTUN kalau mau, tapi intinya ini yang sifatnya beshaking ya, yang sifatnya konkret, individual, dan final. Tapi bahkan undang-undang administrasi pemerintahan kita sekarang juga bilang ada yang sifatnya lisan pun sebenarnya juga kebijakan. Sebenarnya sampai sejauh itu. Tapi kita tentu saja menginginkan sesuatu yang sifatnya tertulis ya, supaya ada kepastian. Nah, kadang satu perubahan, kebijakan itu tadi ya, seperti saya katakan pijakannya tadi. Saya katakan sebagai kebijakan, tapi sebenarnya perubahan yang kita inginkan. Nah, satu kebijakan itu bisa berbentuk banyak sekali bentuk atau produk kebijakan. Nah, pilihan produk kebijakan atau bentuk kebijakan itu juga menjadi bagian dari strategi. Misalnya, di sini yang saya berikan contoh adalah kalau kita mau mendorong kebijakannya adalah cuti melahirkan untuk ayah. Biasanya untuk ibu ya yang lazim, sudah dipraktikkan. Tapi sebenarnya sekarang di banyak negara lain juga sudah ada kebijakan cuti melahirkan untuk ayah. Kita berpikirnya, oh, mesti masuk undang-undang ketenagakerjaan nih. Nah, tapi bentuk kebijakan itu banyak. Kita bisa juga dorong di level perda. Walaupun nanti harus bicara teknis hukumnya ya, karena kalau di bawah undang-undang kita mesti bicara peraturannya, delegasian, atribusian, dan lain sebagainya. Tapi saya ingin saya katakan adalah kita explore dulu. Jangan-jangan kebijakan perusahaan dulu nih. Kita ambil 1, 2, 3 champion perusahaan yang kayaknya bagus, kita dorong mereka bikin peraturan perusahaan yang memberikan cuti melahirkan untuk ayah, kemudian champion itu kita besarkan dalam kampanye, sehingga nanti bisa di-pick up, mungkin jadi perda, mungkin jadi undang-undang, dan seterusnya. Itu yang saya maksud dengan pilihan strategis bentuk kebijakan. Jadi nggak harus langsung ambil sesuatu yang maksimal sekali, tapi kita bisa step by step. Contoh yang menarik juga nih, karena kita cerita-cerita ya dari pengalaman, satu ibu dan bapak sudah nonton film ini belum? Dokumenter, judulnya Pulau Plastik. Ada yang sudah, ada yang belum ya. Kalau belum, saya sarankan untuk nonton, karena kita jadi lebih aware dengan plastik yang kita hasilkan dan masuk ke tubuh kita sendiri. Nah, anyway, jadi ada seorang kawan yang di film itu juga Tiza namanya, dia kebetulan adik kelas saya di FHUI, ikut kelas saya waktu itu. Ia mengkampanyekan diet kantong plastik, misalnya. Nah, diet kantong plastik itu adalah key message-nya. Kita diet, tapi dietnya diet kantong plastik. Kita pakai yang lain. Nah, tujuan perubahannya itu jangka panjang.
mau dorong pakai undang-undang? Nggak harus. Supaya perubahan bisa terjadi, tidak harus lewat undang-undang. Apa yang Tiza dan teman-temannya lakukan, selain membuat dokumenter yang keren itu, juga misalnya membuat kampanye-kampanye. Dulu tuh, di Car Free Day, mereka biasanya ngumpulin plastik. Atau misalnya, ada dokumenter juga, saya lupa, itu yang TV luar negeri deh pokoknya yang bikin. Mereka menelusuri sungai. Sungainya tidak bisa ditelusuri karena terlalu banyak sampah di sungai itu. Kemudian diungkapkan. Tapi mereka juga melakukan pembelaan. Jadi ada perda, dulu tuh masih awal, sudah lama ini, beberapa tahun yang lalu, perda di Bali untuk melarang penggunaan plastik sekali pakai, termasuk sedotan. Nah, ada seorang pihak yang men-challenge perda itu ke Mahkamah Agung supaya dibatalkan karena ya merugikan untuk industri plastik ya. Nah, yang kawan-kawan itu lakukan adalah mereka menggalang akademisi untuk mengirimkan amicus curiae itu friends of the court ya yang bisa memberikan pendapat kepada hakim supaya menolak perlawanan terhadap perda itu karena perda itu bagus yaitu untuk melarang penggunaan kantong plastik atau plastik sekali pakai dan akhirnya memang perlawanan itu ditolak jadi perdanya tetap ada. Nah itu contoh pilihan strategis yang bisa kita lakukan. Tadi Mas Jati sempat menyebut-nyebut misalnya kalau kita mau pengadilan tadi ya tadi contohnya kan untuk mengintervensi supaya pengadilan tidak membatalkan peraturan yang sudah baik. Misalnya begitu. Tapi bisa juga kita membawa suatu melakukan perubahan dengan cara datang ke pengadilan. Ini disebutnya biasanya litigasi strategis. Jadi cara-cara ini memang banyak sekali Ibu dan Bapak dalam 2 jam nggak akan selesai didiskusikan. Tapi kalau mau nanti kita bisa diskusi lebih lanjut dalam kesempatan berikutnya. Ada lagi memang yang namanya litigasi strategis tadi. Jadi bentuknya bisa ke Mahkamah Konstitusi kalau mau mengubah atau men-challenge gitu ya, memohonkan supaya dibatalkan atau diubah isinya karena Mahkamah Konstitusi sekarang bisa juga melakukan itu dengan conditionally unconstitutional atau misalnya kita ke Mahkamah Agung untuk judicial review perda atau ke PTUN dengan sekarang kita dengan undang-undang administrasi pemerintahan cukup banyak yang bisa dilakukan. Tidak hanya soal-soal SK kepegawaian dan lain sebagainya ya, tapi juga ada yang namanya perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Itu juga sering dilakukan. Nah, cuma memang pilihan-pilihan strategis itu, makanya di sini saya sebutkan soal apa namanya pilihan strategis itu bisa banyak sekali dan semuanya bisa sangat tergantung pada pertama tentu saja sumber daya kita sendiri apakah cukup dari segi anggaran dari segi sumber daya manusia dan lain sebagainya dari segi waktu tapi juga dari segi strateginya itu sendiri apakah misalnya ke pengadilan itu justru akan backfire akan bikin kita dalam posisi yang dilihat sebagai lawan oleh seseorang yang mestinya justru kita advokasikan. Misalnya begitu. Jadi itu pilihannya sangat, makanya nggak ada teori tadi saya bilang dari awal. Teorinya nggak ada. Cuma kita harus banyak terekspos oleh segala macam kemungkinan untuk melakukan advokasi. Baru kemudian kita buat pilihan-pilihan strategi. Gitu, nanti kita bisa bicarakan lagi. Nah, metode ini yang tadi saya katakan. Metode advokasi kebijakan itu karena dia adalah sebuah proses politik yang ada aktornya, ada konteks waktu dan tempat, ada kepentingan. Jadi metodenya bisa luas sekali mempengaruhi pembuat kebijakan, mendorong perubahan dari luar melalui tekanan. Nah, cuma yang tadi saya tampilkan di awal, sengaja di awal, justru untuk membuka kemungkinan yang luas buat kita semua, bahwa dalam advokasi kebijakan, pilihan strategi itu selalu membutuhkan imajinasi yang luas. Bayangkan anak-anak, saya tampilkan di sini, saya ambil dari ini ya, PowerPoint.
stock images. Bayangkan anak-anak yang bermain yang imajinasinya luas saja. Dia cuma megang sebuah papan yang berbentuk pesawat, tapi dia bisa di kepalanya tuh pasti, wah, saya lagi jadi pilot, saya kesini-kesini. Luas sekali imajinasinya. Ingat video fun theory tadi. Gitu ya. Jadi, nggak ada tipsnya harus melakukan media visit, satu misalnya. Harus melakukan sosialisasi. Harus melakukan, nggak ada resep yang kaku seperti itu. Tapi, meskipun dalam kapasitas ibu dan bapak sebagai tenaga fungsional analis kebijakan, banyaklah diskusi dengan kelompok kepentingan. Gitu, brainstorming dengan tim. Baca referensi pengalaman advokasi. Dan percayalah bahwa kita ini sebaiknya menjadi lifelong learner. Jangan berhenti belajar. Saya sendiri biasanya senang memberikan kuliah seperti ini, karena saya sebenarnya belajar. Dari ibu dan bapak nanti, saya yakin dalam pertanyaan akan banyak sekali muncul hal-hal yang bikin saya berpikir, oh ternyata kita bisa begini, kita bisa ambil posisi ini, kita bisa melakukan metode ini. Nah, sama dengan memilih atau membuat pilihan-pilihan strategis tadi. Expose yourself dengan cara-cara yang mungkin selama ini tidak terpikirkan. Dengan bahan-bahan yang mungkin kita selama ini klasik saja, bikin apa policy brief yang biasa dibuat begitu dengan tips-tipsnya harus 4 halaman, harus ada rekomendasi kebijakan. Tapi coba keluar dari situ, cari kemungkinan lain. Nah, memang caranya adalah banyak itu expose yourself. Bacalah lebih banyak referensi pengalaman advokasi gitu. Nah, terus membuat bahan advokasi, maaf ya. Sudah agak lama ini saya ngomong, jadi saya coba, tapi ini tinggal langkah kelima sudah ya, membuat bahan advokasi. Saya masukkan dalam langkah tersendiri karena penting untuk membuat data kita relevan. Cari, siapa sih yang bakal baca? Pesan kuncinya apa sih? Tadi kita sudah bicara tentang pesan kunci di awal ya, tapi seringkali pesannya kita bisa beda-bedakan antara siapa sasarannya itu. Nah, terus pada tahap mana nih kita mau memberi bahan ini. Kemudian di mana akan disampaikannya, dengan cara apa, gitu ya. Melaksanakan advokasi, laksanakan saja, saya tidak akan panjang di sini. Tapi yang ketujuh ini penting sekali sebenarnya, monitoring dan evaluasi. Tak hanya kebijakan yang perlu monef, tapi advokasi kebijakan pun perlu monef. Karena itu ibu dan bapak selalulah membuat progress markers, penanda kemajuan. Jadi kita tahu untuk monitoring, itu ya apa namanya? Kita tahu untuk monitoring, tujuan monitoring sampai di mana kita. Di tangga keberapa kita mesti mungkin turun lagi untuk membaca ulang peta politik yang mungkin berubah dan lain sebagainya. Ukuran evaluasi adalah tujuan advokasi. Kenapa ini pakai saya tulis segala? Padahal ini kayaknya it's like stating the obvious gitu ya. Tapi ini saya tulis kembali karena saya ingin menekankan. Jangan terlalu puas pada misalnya, oh pasal kita goal misalnya. Nanti dulu, tujuan advokasi, tujuan besarnya apa? Benarkah tercapai? Jangan-jangan ada pasal lain, atau ketentuan lain, atau bagian lain dari kebijakan itu yang ternyata tidak terlalu maksimal untuk perubahan yang kita inginkan. Gitu. Jadi, kita mesti luaskan gitu ya, namanya evaluasi, kita harus lihat outcome-nya nanti bisa dicapai nggak, bukan sekedar outputnya, bukan sekedar apakah kegiatan yang sudah terlaksana atau belum, tapi perubahan itu nanti akan bisa dicapai atau tidak. Nah, terakhir ibu dan bapak, negosiasi ini teorinya banyak ya, cuma saya mungkin di sini saya tampilkan apa key points-nya. Tapi nanti kita bisa diskusi lebih banyak. Negosiasi. Jadi, menurut para ahli, ada yang tipe-tipe orang yang kita hadapi dalam negosiasi itu, ada tiga biasanya. Ada yang namanya it's a game, gitu.
poker school, poker dalam arti main kartu gitu ya. Ini karena literaturnya dari luar negeri ya. Tapi intinya adalah ketika negosiasi itu dipahami sebagai permainan dengan aturan yang pasti. Intinya di sini yang kedua. Ada orang yang pokoknya agak-agak curang sedikit, nggak apa-apa. Asal nggak melanggar peraturan. Nah, intinya gitu. Tapi ada juga yang idealis. Idealis school istilahnya. Orang idealis, dia percaya bahwa kalau kita curang, meskipun itu nggak melanggar peraturan seperti kata si poker school ini, aliran judi lah kita bilang saja gitu ya. Itu sudah, karena idealis nih, idealis ya. Dia sudah menurunkan moralitas kita sendiri. Dan itu sesuatu yang tak layak untuk dilakukan. Tapi ada juga yang namanya pragmatis. Pragmatis school. Nah, ini dia antara yang idealis dengan yang it's a game poker school itu. Karena buat mereka agak tricky sedikit, yang penting secara pragmatis tujuannya tercapai. Nah, intinya kan begini ya. Tapi ini kan penggambaran saja. Untuk kita coba untuk bernegosiasi nanti sebaiknya seperti apa kalau menghadapi yang seperti ini. Dan kita sendiri mau ditempatkan dalam pandangan yang mana. Kalau saya cenderung kita semua harusnya ada di sini. Karena menurut saya ketika bernegosiasi, kita tidak perlu, kita bisa berkompromi dalam hal cara bernegosiasi. Ya, jadi tidak perlu berkompromi dalam hal misalnya cara bernegosiasi itu pendekatannya ketika berkomunikasi yang saya maksud ya. Tapi tidak berkompromi dalam hal apakah kita memberikan fasilitas tertentu, memberikan apa gratifikasi dan lain sebagainya. Saya cenderung kita ada di yang tengah, idealis school. Karena begitu kita bernegosiasi, mungkin kita tidak melanggar hukum, tidak melanggar peraturan, tapi sebenarnya ketika moralitasnya sudah terlanggar, begitu banyak nanti konsekuensi yang harus kita hadapi belakangan, bahkan ketika perubahan yang kita inginkan terjadi. Nah, satu catatan yang sering saya berikan juga, jadi begini Ibu dan Bapak, tipsnya biasanya kalau lobby. Lobby itu, teknik lobby, bisa saya kasih satu sesi tersendiri tuh, teknik lobby ya, karena cukup banyak misalnya persiapannya, kita harus kontak, kita harus siapkan bahan-bahan. Kecenderungannya kan, kalau sekarang tuh mudah ya. Kalau zaman dulu, saya suka nenteng-nenteng policy brief, kalau ketemu sasaran, saya langsung kasih. Zaman sekarang, kita tinggal bilang, Ibu atau Bapak, WA-nya berapa, nanti saya kirim ya bahannya. Lebih mudah ya, Ibu dan Bapak ya. Tapi itu tips-tips yang nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Saya ingin masuk ke soal hal-hal yang biasanya saya berikan sebagai pagar dalam berkompromi. Ya, selalu ingat soal core value organisasi. Ya, anti korupsi, kita harus kedepankan partisipasi masyarakat, dan lain sebagainya. Dan selalu harus ada dialog dengan kawan, dengan jaringan, dengan konstituen. Dan pilih isu mana yang strategis untuk dibesarkan. Nah, sebagai penutup, mungkin saya bisa cerita sedikit suatu diskusi yang baru saja saya lakukan baru-baru ini. Bagaimana kita ketika bernegosiasi tidak harus selalu straightforward gitu ya, harus pokoknya harus begini ya, Ibu atau Bapak, nggak harus begitu. Kita bisa ambil jalan memutar. Contoh konkretnya begini. Jadi ada suatu, saya tidak bisa cerita kasusnya karena ada confidentiality agreement ya. Tapi ada misalnya ketika kita mau melakukan perubahan undang-undang, perubahan undang-undang, peraturan perundang-undangan lah secara umum, yang intinya kita tahu bahwa ada sekelompok orang, change management nih, yang akan menolak perubahan yang kita usulkan karena
ada lembaga baru yang akan dibentuk. Ya, dan apa? Sementara orang-orang ini di lembaga yang sudah ada merasa ngapain ada lembaga baru? Kita sudah siap kok di sini. Tapi sebenarnya lembaga baru ini dibutuhkan. Nah, apa yang bisa contoh negosiasi ya? Kalau kita mau ngotot, ngotot betul sama orang-orang yang nggak mau berubah itu, pokoknya harus, pokoknya saya adukan loh misalnya kepada presiden biar kalian semua nurut, pokoknya undang-undang harus jadi. Mungkin undang-undangnya jadi, tapi sangat mungkin perubahannya tidak akan terjadi. Jadi harus selalu kita bedakan antara produknya dengan perubahannya. Kenapa perubahannya mungkin tidak terjadi? Karena orang-orang itu akan terus melawan dalam pelaksanaan undang-undang itu, akhirnya akan terbengkalai. Siapa bilang kalau bentuknya undang-undang pasti akan dipatuhi? Belum tentu. Karena pada akhirnya undang-undang harus dilaksanakan oleh manusia. Jadi apa negosiasi yang bisa dilakukan? Saya bilang, makanya pinter-pinteran aja. Gimana kalau kita buat aturan peralihan? Lembaga barunya dibentuknya mungkin 2 tahun setelah undang-undang diundangkan. Selama 2 tahun itu, orang-orang yang menolak ini bisa melakukan fungsi itu. Dan kemudian secara perlahan, mereka akan kita alihkan ke lembaga baru. Akhirnya bedol desa juga lembaga baru itu. Ini kan cara negosiasi ya, Ibu dan Bapak. Yang tidak melanggar hukum, memberi jalan keluar, win-win solution, tapi tujuan perubahannya tetap jadi yang kunci. Tidak asal pasalnya jadi bikin lembaga baru, bukan itu. Perubahannya mulus atau tidak? Dapat perlawanan atau tidak? Nah, ini change management. Nah, mungkin saya berhenti di situ dulu kali ya, Mas Jatit ya, supaya kita bisa banyak diskusi. Karena saya sudah lihat jam, sudah 1 jam, saya khawatir nanti peserta pada ngantuk. Saya kira akan lebih seru kalau kita diskusi lebih banyak. Itu dulu, saya sudahi dulu presentasi saya. Dan selanjutnya saya kembalikan kepada Mas Jatit. Terima kasih, dan mari kita diskusi lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, baik, terima kasih Mbak Bibip ya atas penyajiannya, sangat-sangat komplit, sangat-sangat menarik ya. Bagaimana kita semua disajikan atau disampaikan ya terkait konsepnya, kemudian apa, bagaimana operasionalisasinya, hingga tadi beberapa sharing experience ya. Mbak Bibip menyampaikan berbagai pengalaman-pengalaman pernah melakukan advokasi, negosiasi dalam praktek. Dan itu menurut saya satu hal yang menarik, sangat menarik. Jadi bagaimana mengkontekstualkan konsep dalam praktek itu menurut saya suatu hal yang menarik. Apalagi ini mohon maaf Mbak Bibip, kan nggak ada teori yang clear ya, yang satu, kita berkiblat pada satu kan nggak, ini kan ilmu sosial ya, sesuatu yang kadang-kadang dinamika di lapangannya sangat-sangat beragam. Sangat-sangat beragam, kita harus pandai, harus agile gitu ya. Tadi Mbak Bibip sudah menyampaikan kita harus paham siapa aktornya, bagaimana apa strateginya, kondisinya, momentumnya juga harus kita perhatikan. Jadi memang ini di lapangan akan sangat, kalau ditanya yang paten seperti apa strateginya, pasti agak susah nih. Karena pasti akan banyak varian-variannya, deviasinya tergantung dari kondisi, momentum tadi yang disampaikan Mbak Bibip, menarik. Kalau saya mau sedikit meringkas, karena mohon maaf Mbak Bibip, tugas moderator itu selain memoderasi, selain memoderasi itu juga harus harus bisa menyimpulkan. Saya tadi mau menyimpulkan, tapi untung Mbak Bibip sudah bikin bahan yang memudahkan saya gitu ya, bahan yang memudahkan, sehingga saya tadi sampaikan Mbak Bibip, rekan-rekan semua, pada intinya pada konteks apa advokasi kebijakan publik tadi belum sampaikan ada beberapa tahapan ya, dari menentukan fokus dan isu. Ya, dan memetakan isu strategisnya ini penting, fokusnya kemana, kemudian nanti akan tadi ya menggunakan mind map ya, ini menarik sekali Mbak Bibip. Saya pernah melihat belum mengajar itu, saya terus terang ya, di antara banyak mungkin ya teman-teman aktivis pemerhati yang punya background dan concern mengajar ini sebenarnya Mbak Bibip nih gitu kan. Jadi beliau tuh juga paham berbagai apa metode-metode pembelajaran, sehingga menurut saya sangat sangat menarik. Di penentuan fokus tadi belum menyampaikan model mind map yang seperti ini ya, pohon masalah gitu ya, menurut saya pohon stakeholder itu juga menurut saya penting dipahami oleh teman-teman semua. Kemudian bagaimana kita harus mengetahui proses pengambilan kebijakan. Ini penting benar Mbak Bibip, kadang-kadang kita nggak ngerti tuh, nggak update ya dengan kebijakan itu sekarang posisinya di mana. Kita memberikan treatment seperti ini, ternyata kebijakannya sudah akan diundangkan. Misalkan begitu, kadang-kadang mohon maaf,
apalagi teman-teman analis kebijakan ini tidak semuanya background-nya sarjana hukum, Mbak Bibip. Mungkin memang dalam hal konteks kebijakan, apalagi yang berformat hukum, itu mungkin memang harus dipahami ya tentang proses pengambilan kebijakan itu sekarang tahapannya di mana. Kemudian yang berikutnya memetakan aktor dan pengaruhnya, ya siapa saja aktornya, sistemnya seperti apa ya, kemudian pengaruhnya dari masing-masing aktor itu seperti apa. Kalau tadi belum bilang jangan lihat orangnya, jangan lihat orangnya, jangan lihat personnya ya, tapi lihat pada kepentingannya apa yang disampaikan kan begitu. Kemudian menentukan strategi dan teknik advokasinya. Tadi beliau sudah sampaikan berbagai strategi dan teknik advokasi ya, dari yang smooth istilahnya gitu ya, atau yang mungkin yang pada saat proses sampai yang memang harus apa memang harus berproses secara hukum ya, termasuk silahkan apa berdemo, berunjuk rasa sebagainya, tentu dalam konteks koridor yang benar gitu ya. Nah, tadi strategi dan teknik advokasi beliau sudah sampaikan. Kemudian membuat bahan-bahan advokasi ya, ini penting juga, banget tadi sampaikan Mbak Bibip. Misalkan kita harus paham juga siapa aktornya tadi ya, kemudian format bentuk kebijakannya kita paham, bahan advokasinya juga harus relevan kan gitu, menyampaikan ke presiden dalam bentuk tulisan 60 halaman pasti nggak kebaca. Nah, modelnya mungkin policy brief ya, kalau begitu juga dengan ke Pak Menteri misalkan ya, kita harus seringkas mungkin, sepadat mungkin bahannya, tetapi itu bisa mencerminkan apa kepentingan kita ya, apa tujuan kita dan saran perbaikannya seperti apa. Kemudian setelah itu tahapannya adalah melaksanakan atau implementasi advokasi, dan yang terakhir tentu saja yang standar ya, monitoring dan evaluasi, bagaimana kita bisa memonitor advokasi yang sudah kita lakukan. Begitu juga tadi untuk negosiasi ya, negosiasi beliau clear mengatakan kita harus menggunakan konteks yang ideal. Konsekuensi kedepannya banyak harus diperhatikan. Ya, jangan menggunakan yang in-between dan yang tadi yang pragmatis, itu semuanya konsekuensinya entah konsekuensi hukum, mungkin sekarang aman mungkin sekarang aman, kedepannya walau alam, nah, cari yang ideal, tapi yang ideal pun ini sebenarnya bisa mengkompromikan kepentingan kita. Negosiasi silahkan, lobby diperbolehkan, koridornya dua tadi ya Mbak Bibip sampaikan, etik dan hukum ya, etik dan hukum, supaya kepentingan kita bisa disampaikan. Itu resume saya, moga-moga tidak menyalahi ya Mbak Bibip, kalaupun salah ya dijabri saja, jangan disampaikan melalui media umum, nanti pencemaran nama baiknya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, kita akan menjawab pertanyaan Mbak Bibip ya, pertanyaan-pertanyaan yang sudah diresumekan, disaring oleh panitia dan dikomandoi oleh Ibu Eli Fatimah ya. Mohon izin bisa kita lihat Mbak Bibip, pertanyaan pertama dari Mas atau Pak ya, Aldino Anggoro Cesar. Nah, ini namanya mungkin lahirnya dulu Cesar kali ya. Mas Aldino Anggoro Cesar ya. Pertanyaannya adalah bagaimana teknik mengadvokasi usulan revisi kebijakan misalnya pada saat ada kesalahan ketik atau substansi rancangan kebijakan. Nah, ini yang sering, Mbak. Ya. Sudah diundangkan, misalkan nah, mohon maaf nih ya, saya dan Mbak Bibip nih background-nya hukum. Jadi kalau kadang-kadang sudah diundangkan tuh artinya sudah diimplementasikan. Misalkan kemarin UCK misalkan lah ya, mungkin Mbak Bibip tahu banget ya ada salah ketik ya, salah kebijakan. Nah, bagaimana Mbak teknik mengadvokasi untuk merevisi kebijakan itu? Monggo. Mohon ya, maaf, mohon maaf MC, ini satu pertanyaan satu langsung dijawab ya. Memastikan aja. Langsung ya, satu ini langsung jawab. Iya Mas. Oke, Mbak Eli turun. Mbak Eli mungkin Mbak Bibip karena banyak, mungkin Mbak Bibip juga membahasnya bisa langsung straight to the point. Pendek ya. Iya. Baik. Berarti saya kira pertanyaannya sebenarnya ini bukan ke advokasinya ya, tapi maaf ya, tapi bentuk dari revisi kebijakannya. Kalau ada kesalahan ketik atau substansi. Karena beda-beda nih, kalau kesalahan substansi, oh ini rancangan kebijakan ya, rancangan kebijakan. Baik, jadi tentu saja ya, caranya adalah, tentu saja caranya adalah dengan pertama, sebenarnya makanya tadi saya katakan tidak ada yang saklek dalam arti teori yang kaku, yang saya berikan adalah langkah-langkah. Nah, jadi langkah-langkah itu sebenarnya bisa dipakai. Pak Aldino, langkah-langkah apa? Yaitu misalnya satu, kita dulu sampai di mana proses. Jadi kan kalau fokus isu berarti sudah cukup jelas ya. Fokus isunya adalah untuk mengubah ini ada kebijakan yang salah ketik atau salah substansi. Yang kedua, kita cek prosesnya sudah sampai mana. Kalau misalnya prosesnya masih berupa rancangan, kalau tadi pertanyaannya kan bagaimana kalau masih rancangan? Maka berarti sebenarnya tidak terlalu sulit gitu ya. Kalau dia di level pembahasan,
misalnya undang-undang begitu ya, maka tetap masih bisa dilakukan melalui proses di DPR ataupun pemerintah, dan kita pemetaan, ya langkahnya jadi sama sebenarnya kan. Makanya saya refleksikannya dalam bentuk langkah-langkah, bukan dalam bentuk template cara advokasi. Kita lihat siapa, oh berarti pemerintah dulu misalnya, ternyata Kementerian Hukum dan HAM harus di, terutama Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, yang harus didekati terlebih dulu misalnya. Ini ada salah ketik atau salah substansi Pak atau Ibu begitu ya. Kemudian dari DPR-nya mungkin ada ketua-ketua kelompok fraksi yang harus didekati, misalnya begitu. Nah, kemudian kita lihat bahan apa yang mesti digunakan. Tentu saja kalau misalnya hanya perubahan apa ada kesalahan ketik misalnya, makanya tergantung nih sebenarnya, tergantung apa yang ingin kita ubah gitu ya. Kalau kesalahan ketik misalnya kita simply tinggal kasih ini loh alternatifnya. Tapi kalau kesalahan substansi, nah ini berarti kita harus lebih panjang. Berarti kita harus membuatkan argumennya, perubahan yang harus dilakukan dan lain sebagainya. Jadi saran saya untuk menjawab secara singkat, tetap lakukan langkah-langkah tadi, tapi skalanya bisa dikecilkan. Gitu. Kalau kesalahan ketik berarti tidak perlu buat bahan yang berupa policy brief, tapi cukup masukannya saja. Tapi kalau salah substansi itu yang harus lebih jauh. Nah, terakhir karena jawaban ini bisa sangat luas ya. Kalau tadi Mas Jatit mencontohkan gimana kalau misalnya sudah jadi ya. Kalau kita bicara proses nih, udah jadi nih undang-undangnya, terus gimana nih caranya? Tentu saja bisa melakukan perubahan undang-undang lagi. Nah, berarti harus masuk lagi ke dalam prolegnas lagi, karena kita tahu ya tahap perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan itu adalah perencanaan, penyusunan, pembahasan, kemudian pengesahan dan pengundangan. Jadi kalau misalnya dalam tahap sudah selesai, tapi ternyata ada kesalahan, harusnya yang dilakukan adalah balik lagi masuk ke perencanaan, sehingga di tahun berikutnya bisa dilakukan perubahan. Itu ya, Mas Jatit. Ya, terima kasih Mbak Bibi. Memang ini harus lihat yang mau diadvokasi apa dulu gitu ya Mbak ya. Kalau masalah ya, teknis, salah ketik, gampang lah ya. Renvoa, penyimpanan literasi itu bisa kita sampaikan, mengingatkan. Kalau masih rancangan ya, berarti kita proses memang agak rumit kalau terjadinya setelah kebijakannya diundangkan, diberlakukan ya. Dan memang ya, karena harus masuk planning lagi nanti kan. Harus lagi dari itu. Proses awal dan itu semua sudah ada pakemnya dalam undang-undang pembentukan perundang-undangan kan gitu ya Mbak. Ya memang mohon izin Mbak, ini memang praktek yang kami temui memang Mbak dalam pemerintahan, karena banyak aturan, banyak sekali aturan Mbak, energi harmonisasi mungkin di Kumham mungkin juga ada keterbatasan ya, dan kita juga drafter juga mungkin banyak banyak salah atau mungkin pastinya nggak bisa melihat pasal demi pasal secara teliti, ada 1-2 pasal yang ternyata dampak substansinya besar, kesalahan administrasi tapi punya dampak substansi yang besar, itu memang konsekuensinya juga ternyata berat juga, dan itu harus dimulai dari awal. Clear Mbak Bibip, matur nuwun, kita lanjutkan ya dengan penanya berikutnya ya Mbak ya. Nah ini dari Mas Rizky Mursaid Mbak ya. Nah karena tadi Mbak Bibip menyampaikan pernah belajar di luar negeri dan waktu kembali ke Indonesia ternyata banyak ya yang sudah berubah dan Mbak harus menyesuaikan ya, catch up lagi dengan yang ada dan sebagainya. Maka dengan pengalaman belajar Mbak di luar negeri dan pengalaman organisasi dari Mbak Bibip, teknik advokasi apa yang ampuh Mbak ya di lapangan? Jika ada teknik atau pengalaman silakan di-share. Meskipun tadi Mbak Bibip menyampaikan ya, ini kalau bicara teknik atau konsep mungkin nggak ada satu yang ideal ya. Tapi mungkin yang ampuh ini mungkin saya berharap ini jawabannya jawaban praktis Mbak ya. Jawaban praktis Mbak ya, yang mungkin bisa di-share kepada para peserta Mbak untuk memberikan advokasi yang paling bagus di lapangan. Mungkin Mbak bisa menjawab teknik tersebut bisa melalui pengalaman yang Mbak pernah lakukan. Moga Mbak Bibip silakan ya. Iya, ini jawabannya kan juga kontekstual ya. Jadi karena pertanyaannya ada soal di luar negeri. Kebetulan saya waktu saya kuliah S3 itu, saya juga ngambil satu mata kuliah yang namanya Legislative Process. Kalau di UW itu University of Washington, itu namanya Legislative Process. Tapi sebenarnya itu semacam teknik advokasi legislasi gitu. Nah, terus ada workshop juga. Workshopnya itu Ya, grassroots policy advocacy waktu itu.
Nah, jadi yang menarik buat saya, refleksi saya ya, kan kalau konteks di Amerika, makanya beda banget dengan konteks di Indonesia menurut saya, tapi nggak apa buat sharing. Itu lebih banyak yang mereka kedepankan memang lobby. Karena kalau di Amerika, saya kira juga di Eropa ya, to some extent, tapi di Amerika saya kira lebih marak soal lobby ini, karena lobby itu, lobbying firms itu banyak. Jadi, perusahaan-perusahaan lobby, mereka memang dibuat legal. Jadi ada yang namanya Transparency Lobbying Act, misalnya, yang pada dasarnya berusaha untuk menjaga supaya nggak berantakan orang melobi dengan cara-cara yang kotor. Sebenarnya tujuan peraturannya itu. Undang-undang itu levelnya ya. Lobbying firms itu boleh saja melakukan lobby kepada para senator, para congress people, gitu, congressmen and congresswomen, asalkan mereka ada transparansi keuangannya, siapa yang ikut, ada berapa orang yang boleh masuk ke gedung kongres, hal-hal seperti itulah. Itu yang Transparency Lobbying Act. Nah, jadi penekanannya di sana lebih banyak itu. Bahkan untuk organisasi non-pemerintah, mereka makanya sebutnya grassroots lobbying. Jadi mungkin mereka tidak pakai lobbying firms yang mahal-mahal, mereka mahal. Jadi bayangkan seperti law firms, tapi ini untuk lobbying. Gitu ya. Kalau saya masih tidak setuju dalam konteks politik Indonesia. Tapi kalau di Amerika, makanya saya bilang kontekstual. Konteks politiknya beda. Gitu. Nah, tapi bahkan untuk organisasi pemerintah pun, mereka melakukan grassroots lobbying ini. Jadi yang utama tuh di sana seperti itu. Nah, tapi ketika di Indonesia, saya kira beda sekali. Karena di Indonesia itu, kecenderungannya, kita ini kan masih dimobilisasi untuk memilih. Kita tidak diberikan pendidikan politik yang cukup. Kita dimobilisasi untuk memilih, sehingga para wakil kita pun, sorry to say ya, tapi mereka nggak peduli dengan kita sebenarnya. Kita mau teriak-teriak di luar, kalau dari organisasi masyarakat sipil ya, saya kira konteks Ibu dan Bapak mungkin sekali berbeda. Tapi saya ibaratkan misalnya, waktu revisi Undang-Undang KPK, ada 5 orang mahasiswa yang meninggal dunia loh. Tapi apakah ada pengaruhnya pada DPR kita dan pemerintah juga sih? Karena menurut Pasal 20, pembentuk undang-undang, DPR dan pemerintah ya, konstitusi kita bilang begitu. Ternyata tidak ada pengaruhnya toh gitu. Jadi refleksi saya justru yang di Amerika ampuh tadi dengan lobbying segala macam, di Indonesia hanya dijadikan salah satu alternatif cara. Yang sekarang ini saya kira lebih sering sekali dilakukan adalah melakukan penyebaran informasi melalui media sosial. Saya kira itu cukup banyak pengaruhnya, dan di Amerika pun sebenarnya sekarang udah mulai berubah. Ingat waktu Donald Trump itu dikerjai dalam tanda kutip oleh K-pop, penggemar K-pop, K-pop fans di TikTok. Dikerjai ya, karena kampanyenya dibuat seakan-akan penuh, tapi ternyata nggak ada yang datang. Gitu. Jadi dia malu besar, dipecatkan juru kampanyenya. Itu kan pertanda bahwa sekarang pun di Amerika juga ada agak berubah. Ada yang sifatnya lebih mobilisasi publik seperti itu melalui media sosial. Nah, jawaban praktisnya, seperti yang diminta oleh Mas Jati tadi, jawaban praktis saya itu. Barangkali yang sekarang ini cenderung lebih mudah, murah dilaksanakan adalah melalui mobilisasi melalui media sosial, mobilisasi opini gitu ya. Jadi infografis dan lain sebagainya. Saya lihat LAN juga kan di Instagram tuh tadi malam saya buka ada Humas LAN gitu ya. Disosialisasikanlah ya. Banyak hal mengenai LAN gitu. Nah, itu contohnya. Saat ini apalagi dalam konteks pandemi itu yang ampuh dan seringkali apa dalam konteks yang sekarang pun cukup banyak pejabat-pejabat pemerintahan termasuk Presiden Joko Widodo sendiri yang sangat peka dengan apa yang terjadi di media sosial. Bahkan ada analis-analis khusus ya yang bisa membaca kecenderungan pembicaraan di media sosial itu apa. Dan itu bisa sangat mempengaruhi pengambil kebijakan. Itu Mas Jatid. Mbak Pipip, mohon maaf Mbak Pipip, sebelum ke penanya berikutnya. Bagaimana Mbak ya, kita ini sangat terkait dengan mengkomunikasikan tadi Mbak ya, terkait dengan media misalkan.
kan mohon maaf nih ya, kalau selama ini jargon sederhana di media itu kan good news is bad news is good news misalkan gitu ya. Ya. Jadi dia akan nyari angle-angle yang, apalagi kalau dari pemerintahan misalkan ya, kami menyampaikan berita media Mbak, aktivitas pemerintahan nggak akan menarik tuh, susah untuk masuk tuh. Padahal kami pengen berharap masyarakat bisa memahami ya kebijakan yang sudah kita tetapkan. Tapi ketika kita menyampaikan sesuatu yang mungkin kurang bagus atau apa gitu ya, mereka akan sangat bertanya terus. Gitu. Nah, gimana Mbak kita bisa ada media atau kepada publik gitu ya, melalui instrumen-instrumen media yang sekarang mungkin kadang-kadang tadi ya pendekatannya pendekatan pragmatis seperti itu. Mungkin bisa ditambahkan dikit Mbak Maturun. Ya, kalau saya melihat, saya belajar juga nih ya, karena kalau saya perhatikan cukup banyak para ahli PR itu yang juga membuat cara-cara misalnya menyampaikan suatu hal-hal yang rumit. Ini memang tantangan besar sih Mas Yatid. Yeah. Terutama buat orang hukum kayak saya. Orang hukum tuh sering dikritik karena ngomongnya kok ya, rumit sekali gitu ya. Gitu ya. Bahasanya kaku, apa itu pasal apa, pasal ini setiap orang kan pusing ya. Nah, jadi seringkali saya dimarahi oleh orang-orang PR, "Mbak, bahasanya jangan susah-susah dong." Nah, jadi saya belajar justru dari mereka bahwa banyak hal. Jadi misalnya di Jentera nih ada tim media tersendiri. Yang membantu kami, tim medianya bukan orang hukum. Karena justru mereka yang men-challenge. Mbak, orang kalau baca kayak ginian, nggak ngerti. Nanti malah di-skip, jadi kan di-delete. Gitu. Nah, jadi mereka membantu kami untuk mengemasnya dengan cara yang berbeda. Misalnya ya, kalau di kami di PSHK dan juga di Jentera, misalnya membuat untuk mengkampanyekan soal undang-undang disabilitas misalnya. Karena waktu itu kami dorong di situ ya. Jadi kami membuat materi kartun, gitu. Terus membuat video pendek, dan kemudian membuat pertanyaan yang interaktif dengan audiens. Karena kan sekarang sosial media juga bisa dibuat interaktif ya, pakai polling dan lain sebagainya yang di Twitter ada, di Instagram ada, dan seterusnya. Nah, jadi memang nanti bungkusannya bukan bunyi pasal. Tapi seperti yang saya katakan, toh pada orang tertarik dulu baca mungkin kartunnya lucu atau ada jawab-jawab kuis-kuis begitu. Nah, pada akhirnya kita bisa bilang ini loh, kami sedang melakukan advokasi ini. Gitu. Jadi memang harus seperti itu, Mas, pakai jalan muter, nggak langsung bunyi pasal. Serahkan ke ahlinya juga ya, Mbak ya. Serahkan ke ahlinya juga ya. Baik. Matunun Mbak Bibip ya. Selanjutnya kita ke penanya berikutnya nih Mbak ya. Ini menarik juga pertanyaan yang disampaikan. Sampaikan yaitu oleh Mbak Fitri Arianti ya Mbak ya, dalam proses penentuan kebijakan bagaimana agar dapat diterima oleh pengambil kebijakan sehingga di sini perlu dilakukan lobby, negosiasi, advokasi dilakukan melalui tahap ya tatap muka atau kunjungan langsung atau secara blended ya, artinya mengkombinasikan antara yang tatap muka langsung tadi dengan yang virtual. Nah, dalam kondisi pandemi saat ini, kalau ada contoh mungkin Mbak, detail langkah strategi Jitu yang apa yang harus dilakukan ya, setelah pengalaman yang Mbak pernah lakukan terkait dengan lobby, negosiasi, dan advokasi itu Mbak, di saat pandemi seperti saat ini. Kan kita nggak bisa susah ya untuk langsung ya, kalau, tapi kalau mungkin langsung atau mau edit, monggo, bagaimana Mbak, apakah ada penyesuaian yang, kalau tadi kan yang memang yang tersampaikan tadi mungkin fase-fasenya atau tahapannya kebanyakan temuan, langsung gitu ya. Dalam kondisi yang sekarang pandemi ini strateginya seperti apa Mbak untuk melakukan negosiasi dan juga advokasi tadi? Oke, monggo Mbak Pipip untuk memberikan masukan. Iya, pertanyaan Mbak Fitri ini on point banget. Memang saya sendiri juga sering mengalami tahun setengah terakhir ini ya. Memang tidak ada cara lain selain akhirnya melalui hal seperti ini, Zoom atau telepon gitu ya. Tapi saya seringkali Zoom. Nah, mungkin salah satu triknya begini. Kalau dulu kita biasa lobby itu kan lobby yang etik tentu saja ya. Itu pasti ketemu biasanya di tempat yang sifatnya publik juga begitu ya. Ada kecenderungan sasaran lobby kita, apalagi kalau kita tidak terlalu kenal dekat, akan merasa aneh seandainya kita
ngobrol berdua saja di Zoom misalnya gitu kan ya. Atau telepon telepon saja langsung, nanti takutnya juga tidak jelas atau takutnya takut ada disadap atau direkam dan lain sebagainya. Nah, jadi trik saya biasanya Mbak Fitri dan Mas Yatid dan Ibu Bapak lainnya adalah dengan misalnya, kita diskusi yuk, Pak atau Ibu, kita berempat deh. Gitu. Kita Zoom ya, diskusi berempat. Nah, jadi si sasaran itu biasanya akan lebih nyaman karena nganggapnya, oh ini diskusi. Kita mau menggali nih sebenarnya. Jadi tidak telepon-teleponan ya. Takutnya kan kalau teleponan ini orang apa sih mau telepon-telepon, mau ngebujukin saya apa sih kan begitu ya. Tapi trik saya tuh jadi kayak begitu. Misalnya Mas Yatid yang mau saya lobby. Dia bilang, Mas Yatid besok ya kita Zoom-an ya. Bertiga kita sama kawan saya satu lagi soalnya kami ada yang mau ditanyakan nih. Gitu. Jadi akhirnya saya sering pakai metode kayak gitu atau ya ya telepon langsung. Tapi kebanyakan kalau telepon saya kalau konteksnya lobby bukan ngobrol dengan teman gitu, kecenderungannya saya hindari. Kenapa? Karena orang yang saya lobby juga biasa jadi nggak nyaman karena kayak saya bujukin begitu ya. Dan yang kedua akuntabilitasnya mungkin agak kurang dan keterbukaan dari si orang Mas Yatid misalnya ya, kalau saya telepon mungkin kan wah ini Bibip lagi lobby saya nih, saya nggak mau buka semuanya ah gitu ya. Jadi nggak apa? Keterbukaannya juga nggak maksimal gitu. Kalau misalnya jadi diskusi bertiga mungkin dia lebih enak buat cerita. Itu tips dari saya. Baik. Mungkin ada juga kali Mbak. Ya, kalau lewat telepon atau apa, kadang-kadang kan kita nggak bisa lihat ekspresi orang ya. Betul. Pada saat negosiasi lobby ini kan perlu banget tuh memahami ekspresi orang. Misalkan ya saya lagi negosiasi dengan Mbak Bibip. Kalau telepon kan kadang-kadang kita nggak ngerti nih Mbak Bibip sebenarnya enjoy atau enggak dengan masukan kita misalkan gitu ya. Nah mungkin model Zoom atau model yang virtual tapi tetap daring itu menurut saya memang yang paling kompromis ya di era pandemi saat ini. Baik, terima kasih Mbak Bibip tadi saya sampaikan. Nah, ini pertanyaan berikutnya Mbak Fitri Arianti ini terkait konteks mohon maaf yang selanjutnya, mohon izin. Penanya berikutnya, ini ada kaitannya dengan aspek politik juga Mbak. Nah ini Mbak, jadi intinya Mbak, bagaimana apabila pada saat kita menganalisis sebuah kebijakan, ternyata data dan informasi yang disampaikan tidak sesuai dengan fakta real, Mbak. Karena yang namanya analisis kebijakan itu kan berbasis pada eviden, ya, berbasis pada bukti, data, informasi. Nah, ternyata data atau informasi yang kami peroleh ternyata tidak sesuai dengan fakta real. Kenapa? Karena mungkin pejabatnya atau intansinya ingin mencitra yang baik, gitu kan, sehingga yang disampaikan datanya tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Nah, bagaimana hal itu Mbak si penyikapan kita ya terkait dengan hal tersebut ya, strateginya apa yang harus kita lakukan? Ini mungkin poin dari pertanyaan dari Mbak Silana Ratina ya. Silakan Mbak Bibi untuk memberi pengarahan ya. Iya, terima kasih Mbak Silvana. Ini pertanyaannya susah nih. Susahnya maksud saya begini. Berarti kalau analisisnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, caranya sebenarnya adalah dengan mengulang lagi sih. Karena kita tidak bisa memanipulasi data kan, itu yang jadi masalah. Jadi memang satu-satunya cara adalah dengan mendesain ulang bagaimana caranya supaya dapat data yang lebih bisa diandalkan. Tips yang kedua mungkin caranya adalah dengan kalau kita tuh istilahnya triangulasi data ya. Jadi misalnya ada kita cek dengan sumber yang berbeda gitu. Nah, cuma supaya kita tetap etik, supaya kita tidak jadi memanipulasi data, cuma menggunakan data yang relevan saja, kita bisa paparkan dua-duanya. Misal, karena gini, asumsi saya kan gini, bisa juga kita terbentur pada situasi di mana kalau ngulang lagi nggak bisa, karena dana udah nggak ada, anggarannya udah tidak ada lagi anggarannya, waktu mungkin juga tidak ada, begitu ya. Jadi gimana nih cara pragmatisnya? Nah, saran saya sih begitu. Kita cari data tambahan, gitu ya. Tapi itu tadi supaya kita tetap etik dan kita tidak langsung pakainya data tambahan tapi yang ini dibuang, kita bisa tampilkan dua-duanya. Kita bisa tampilkan dua-duanya dengan memberikan pro dan kontra gitu. Untuk menunjukkan yang ini sebenarnya enggak pas nih. Yang kita mau sebenarnya yang data alternatif ini yang justru kita dapatkan gitu.
Mungkin mungkin di situ Mas Jatit ya. Tentu saja cara idealnya yang pertama ya, kita ulang lagi. Tapi kan itu tadi kadang-kadang anggarannya sudah habis dan lain sebagainya ya. Triangulasi data itu yang saya kira masih bisa dilakukan. Baik Mbak. Iya, itu memang pertanyaan yang sering kali terjadi juga Mbak. Kadang-kadang basis data dari instansi itu kan yang selama ini jadikan acuan gitu ya. Baik. Terima kasih Mbak Bibip ya atas responnya. Kita lihat ya penanya berikutnya Mbak. Nah ini juga Mbak hampir sama ya konteksnya dalam konteks penyusunan kebijakan. Nah ya ada kalanya sebuah kebijakan itu Mbak disusun karena perintah atasan. Jadi kita nggak bisa nolak ya harus disusun ya. Nah ternyata dalam prosesnya seringkali itu tidak sesuai dengan kaedah-kaedah penyusunan kebijakan yang baik, misalkan tidak transparan, ya, tidak melibatkan unit yang relevan, ya, dan sebagainya, ya. Nah, kira-kira bagaimana, Mbak? Apakah diteruskan saja prosesnya? Ya, apabila ternyata sudah terlanjur jauh, misalkan ya, atau sudah mulai tahapan akhir, gitu kan? Atau malah ternyata akhirnya sudah dijalankan. Nah, advokasi yang perlu kita lakukan bagaimana, Mbak Bibip? Ya, mungkin ini, Mbak, ya, bisa jadi advokasi yang tadi ya dalam kondisi yang belum diimplementasikan itu seperti apa mungkin. Nah ternyata kalau advokasinya setelah implementasi kebijakan atau setelah kebijakannya diimplementasikan seperti apa itu mungkin perlu dipilah seperti itu Mbak Bibip dari pertanyaan dari Mbak Siti Amardia ini. Ya. Terima kasih Mbak Bibip. Mbak atau Ibu atau Mbak Siti Nisa Amardia ini pertanyaannya bagus banget karena kenyataan ini memang kenyataan yang sering kali ditemukan, terutama karena saya dari masyarakat sipil ya, bukan tidak kerja di pemerintahan. Saya coba bagi menjadi dua bagian, seperti saran Mas Jatit. Seandainya belum diundangkan atau belum jadi begitu ya kebijakannya, kalau saya sih kecenderungannya untuk mengulangnya. Seberapapun itu sudah agak di ujung. Tentu saja dengan saya paham bahwa pasti ada challenges ya, ada tantangan, pasti atasan kita akan tidak suka dan lain sebagainya. Tapi perjuangan di internal itu kan sebenarnya juga advokasi kebijakan. Nah, kenapa saya sarankan untuk diulang? Karena seperti konsisten dengan pandangan saya tadi bahwa tujuan kita harus pada tujuan perubahan, tidak pada outputnya itu sendiri, tapi pada outcome. Yang saya khawatirkan kalau prosesnya dan ini sudah banyak sekali terjadi. Kalau prosesnya dilakukan dengan cara yang tidak baik, maka hasilnya bisa dipastikan juga sebenarnya jauh dari yang kita harapkan. Dan pemangku kepentingan atau orang-orang yang nanti akan melaksanakan peraturan dan terkena peraturan, itu juga kecenderungannya tidak akan bisa melaksanakan peraturan dengan baik. Kalau caranya buruk, gitu. Pertentangan akan banyak, mungkin nanti akan segera ada usul perubahan lagi, mungkin ada demonstrasi, dan seterusnya. Jadi daripada menghindari hal seperti itu, proses itu utama. Dan ini saya kira pertanyaan bagus karena saya dan kawan-kawan lagi sangat concern ya dengan isu proses yang tidak baik ini. Karena begitu banyak sekarang peraturan perundang-undangan, salah satunya karena alasan pandemi juga memang, tapi kita harus sama-sama pikirkan supaya proses tetap berjalan dengan baik. Karena legitimasi politik suatu kebijakan itu sangat tergantung juga pada prosesnya. Kebijakan yang dibuatnya betul-betul top-down, menurut saya sih bisa dipastikan nggak akan terlaksana dengan baik ininya. Outcome-nya itu loh. Kita mikirnya jangan selalu, pokoknya peraturannya jadi, pokoknya bulan Oktober sudah harus ada satu apa gitu. Capman misalnya, jangan ke situ. Tapi apa sih yang mau kita ubah situasinya? Situasi itu akan tercapai nggak dengan Capman yang demikian, dengan proses yang demikian? Saya kira tidak. Nah, jadi itu ya. Kemudian yang kedua, kalau misalnya sudah jadi peraturannya atau kebijakannya, bagaimana? Saya sih usul untuk dilakukan usulan perubahan dengan proses yang lebih baik. Gitu. Nah, kalau pertanyaan berikutnya tadi sebenarnya kayaknya Mbak Nisa juga sempat ada selipannya. Gimana nih supaya kita mengingatkan supaya dilakukan dengan proses yang baik? Saya kira memang tugas kita semua, termasuk dan terutama para analis kebijakan, untuk mengingatkan para atasan kita, para pejabat,
Karena kan cukup banyak saya kira ya pejabat yang political appointee. Mungkin mereka tidak mendapatkan pelatihan sebaik para analis kebijakan, tapi political appointee yang mungkin mindset-nya beda dengan kita. Kalau kita kan sudah, wah, harus evidence-based, harus riset dulu, harus ada konsultasi publik. Nah, mungkin untuk para political appointee itu, mereka mindset-nya nggak seperti itu. Jadi, maunya saya begini ya, harus begini gitu. Nah, jadi kalau saya sih usulkan, justru jadi agenda kita masing-masing untuk mendorong supaya atasan-atasan kita yang mungkin pola pikirnya tidak seperti kita, paham bahwa ibu dan bapak, kalau bikin kebijakan top-down, itu tadi outcome nggak akan tercapai. Terus kita mau pakai apa? Mau pakai banyak-banyakin polisi supaya pelaksana suatu kebijakan ya, itu tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Gitu. Jadi agenda advokasi pribadi kita sekarang ke situ saya kira, supaya proses lebih baik, jadi nanti kebijakan kita semua bisa evidence-based dan legitimasinya baik, nanti efikasinya juga nanti akan baik. Gitu. Oke, Mbak Pipip, mohon maaf nih, saya tambahkan sedikit pertanyaan ini. Kadang-kadang orang juga sering pertanyakan, Mbak, semakin kita prosedural, semakin kita kolektif, nanti atau mengikuti aturan, kebijakannya malah semakin lama ditetapkan, Mbak. Nah, itu gimana? Jadi kan kadang-kadang kita juga kebutuhannya harus cepat, tapi kemudian proses prosedur itu ternyata, ya kalau kita ikuti, mohon maaf, mungkin kadang-kadang jadi, karena prosedur itu juga ada kaitannya dengan personal representatif ya, ada pejabat dan sebagainya ya. Nah, gimana Mbak untuk mengantisipasi supaya satu sisi kita perlu sebuah kebijakan yang cepat, bahkan sedikit diskresi misalkan ya, tapi satu sisi ternyata kita tetap harus menghormati rambu-rambu formalitas kebijakan seperti itu. Ya. Mohon maaf nih, saya kembangkan seperti itu pertanyaan ini. Iya, nggak apa-apa Mas Yatid. Bagus, karena kan kalau yang sering menjalankan pasti para praktisi ini ya, jadi apa pertanyaannya bisa dikembangkan sekali. Saya kira biasanya ada dua tantangan. Yang pertama, tantangan administratif. Karena saya paham ya, kalau di pemerintahan pasti banyak form-form yang harus diisi, ya kan? Terus ada anggarannya harus seperti apa dan lain sebagainya. Tapi yang kedua adalah tantangan dalam hal cara melakukan konsultasi publik itu. Nah, jadi saya kira banyak hal yang mungkin hambat tantangannya banyaknya administratifnya itu yang lebih berat. Karena begini, yang saya bayangkan, yang namanya konsultasi publik ya, terus kemudian dialog dengan pemangku kepentingan itu sebenarnya tidak harus dilaksanakan secara besar-besaran dan lama misalnya begitu ya. Tapi cukup banyak sekarang yang kita bisa siasati dengan cara-cara yang sifatnya teknis. Misalnya, ketimbang meminta satu persatu orang untuk berbicara, kita pakai Slido misalnya ya gitu ya. Supaya semua orang bisa tertulis, kemudian ditanggapi sedikit saja sehingga yang waktu konsultasi publik yang biasanya mungkin 3 jam, kita bisa potong jadi 1 jam. Sehingga konstituen atau pemangku kepentingan yang bisa kita ajak bicara, nambah yang biasanya sehari cuma satu pemangku kepentingan, karena bisa dibuat efisien, kita jadinya 3 pemangku kepentingan. Jadi waktu lebih pendek. Gitu. Itu yang saya maksud dengan kita siasati dengan teknis-teknis yang kita manfaatkan teknologi misalnya. Gitu ya. Tapi saya paham ada hambatan administratif yang saya kira itu urusannya bisa beda lagi ya. Tapi kalau saran saya begitu Mas Yatid. Kita bisa perpendek makasih, waktunya dengan menggunakan cara-cara dan teknologi supaya tidak secara konservatif gitu. Baik. Setiap orang ngomong 10 menit ya, nggak gitu. Tapi masukkan di Slido, terus kirim melalui email. Atau bahkan kalau di luar negeri tuh ada yang namanya crowdsourcing. Sekarang dipakai juga sih di Indonesia ya, beberapa cukup banyak. Yeah. Mungkin Janjian Lan udah pakai juga. Crowdsourcing di mana orang bisa memberikan masukan melalui internet terhadap suatu rancangan peraturan. Baik.
Baik, Mbak Pipip, ini memang salah satu solusinya mengoptimalkan teknologi informasi ya. Moga-moga semuanya paham tuh, baik dari staf sampai pimpinan ya. Kalau memang tidak bisa mengoptimalkan teknologi informasi, percepatan mekanisme pasti susah ya untuk menjadi solusinya. Oke. Baik, Mbak Pipip, matur nuwun. Kita lanjut ya, Mbak. Berikutnya masih banyak nih, Mbak. Mohon maaf, Mbak Pipip harus apa energinya harus kuat ya. Ini ya, ini pertanyaan berikutnya, Mbak, dari Mas Danang. Ini sebenarnya saya kenal orangnya nih, Mbak ya. Ini saya kenal nih ya. Mas Danang dari Kementerian Pertanian ya. Mas Danang Budi Santoso nih ya nama lengkapnya. Bagaimana strategi kita, Mbak? Ya, ini apabila dalam sebuah perubahan peraturan perundang-undangan yang ternyata tidak sesuai dengan putusan forum internasional yang sudah menyatakan kita salah. Jadi misalkan ada dari putusan WTO, Mbak, kita salah ya, dinyatakan salah, ternyata itu tidak diindahkan waktu nyusun peraturan atau kebijakan ya, ternyata masih bertentangan dengan putusan dari forum-forum internal tersebut, forum internasional tersebut. Nah, sementara dalam prosesnya ini yang handle biasanya namanya perundang-undangan kan legal drafter gitu ya, perancang perundang-undangan ya secara mayoritas. Nah, dalam hal ini alih-alih ya melibatkan analis kebijakan gitu kan, biasanya seperti itu. Semua menjadi tugas dari perancang peraturan perundang-undangan. Nah, kira-kira bagaimana Mbak kita mengadvokasi ya kondisi yang seperti itu? Ternyata apa yang menjadi putusan dari forum internasional ya itu tidak menjadi acuan dalam penyusunan di peraturan perundang-undangan kita. Ya, kira-kira teknik advokasi yang bisa kita lakukan seperti apa? Karena ini urusannya antara apa levelnya tuh analis kebijakan dengan legal drafter gitu ya. Yang saya bayangkan, karena kita jawabannya konkret nih ya, yang saya lakukan adalah saya bisa kirim kesepakatan internasionalnya itu satu hal, tapi kan mungkin aja nggak dibaca ya, saya ngerti itu. Kadang-kadang, apalagi dalam bukan bahasa Indonesia gitu ya, dan lain sebagainya. Tapi saya kepikir mungkin yang bisa menarik perhatian, intinya kan si legal drafter harus tahu konsekuensinya ini jelek gitu. Jadi yang bisa dilakukan adalah misalnya dengan mengirim berita aja. Mengirim link berita melalui WhatsApp misalnya atau email, apapun lah yang lebih nyaman, bahwa ini loh konsekuensi dari kalau misalnya kita melanggar kesepakatan itu. Kita mungkin bisa ambil contoh negara yang sudah melanggar. Saya cukup yakin sekarang nih dengan kekuatan mesin pencari ya di internet, cukup banyak yang bisa diselesaikan dengan cara itu. Jadi saya sarankan ketimbang kita berdebat di rapat ya, yang mungkin juga nggak nyaman karena ada atasan-atasan dan seterusnya, atau mungkin kalau kita kirim, mungkin Mas Danang kirimnya agreement-nya gitu, pusing bacanya, kirim mendingan beritanya aja. Ini loh link-nya, si misalnya katakanlah saya asal sebut saja ya, karena tidak tahu soalnya. Misalnya Nigeria melanggar, dapat sanksinya begini. Apakah kita mau seperti ini, misalnya gitu. Atau Mas atau Mbak, ini kalau begini, kita melanggar pasal ini. Jadi langsung konkret ke, kalau nggak berita, capture pasalnya gitu. Ini bertentangan sekali loh sama perjanjian internasional pasal ini, gitu. Jadi langsung terkomunikasikan dengan baik ketimbang dalam suatu cara-cara yang lebih formal. Itu, Mas Yatip. Baik, baik. Ya, terima kasih Mbak Pipip. Ini memang kendala teknis juga Mbak ya. Di lapangan saya akui kadang-kadang antara analis kebijakan, perancang perundang-undangan ya. Ini kadang-kadang di kita juga belum tentu inline antara satu dengan yang lain, itu juga mungkin jadi problem tersendiri juga ya. Bagaimana mengkomunikasikan antara pelaksana kebijakan dengan penyusun kebijakan. Nah, itu yang memang kadang-kadang menjadi satu permasalahan. Tapi ini saya pikir tadi sudah clear jawaban dari Mbak Pipip. Terima kasih Mas Danang atas pertanyaannya. Kita lihat pertanyaan berikutnya, Mbak ya. Ini dari PPID, Mbak ya. Ya, pejabat pengelola informasi dokumentasi ya dari Kalimantan Timur, Bapak Edwin Dery Mahatma gitu ya. Nah, beliau tadi menyampaikan bahwa tertarik ya, tadi Mbak menyampaikan ada dua ya, apakah kita ikut momentum atau menciptakan momentum ya. Nah, beliau minta bisa dijelaskan Mbak terkait hal ini. Kira-kira kapan kita harus ikut momentum ya gitu ya. Kapan kita juga harus menciptakan momentum. Ya. Dalam konteks tadi ya strategi advokasi kebijakan publik yang tadi Mbak sampaikan, terlebih dalam penyusunan kebijakan terkadang kita punya constraint waktu, ya kan gitu. Nah, ini kira-kira
polanya seperti apa? Mohon pencerahan dari Mbak Pipip. Maturun. Saya kira yang bisa saya beri contoh sebagai momentum itu, kalau di dalam dunia media itu kita namai newspeg ya. Jadi cantolan beritanya apa? Apa yang tengah terjadi itu kan momentum. Itu kan sebenarnya yang dikatakan dengan momentum tadi gitu ya. Nah, ikut momentum itu maksud saya gini. Mungkin isu kita tidak langsung berhubungan dengan suatu isu yang sedang besar sekali. Misalnya pandemi nih. Mungkin sebenarnya kita sebenarnya hanya mau membicarakan soal apa ya, supaya agak konsisten. Mungkin BRIN lagi deh ya, supaya pembicaraannya konsisten dari tadi. Misalnya BRIN, momentum yang tengah heboh terjadi adalah pandemi misalnya. Kita tidak, misalnya kita analisis kebijakannya, pandemi tidak terkait langsung dengan kita. Tapi kita bisa istilahnya riding the wave gitu ya, kita mengikuti ombaknya lagi kemana gitu. Kita menggunakan isu pandemi untuk bilang bahwa ini loh, misalnya pandemi ini seharusnya butuh data. Penyelesaian pandemi dimanapun di dunia ini, basisnya harus data. Ya, ketersediaan ranjang rumah sakit, gitu kan ya, berapa orang yang positif, dan lain sebagainya. Nah, itu semua misalnya hanya bisa dicapai kalau infrastruktur penelitian kita baik. Itulah yang ingin kita dorong dengan adanya BRIN. Nah, misalnya gitu. Jadi kita ikut momentum. Nah, tapi menciptakan momentum, itu yang tadi saya katakan, mungkin tergantung energi kita, dan ya anggaran seringkali ya, kalau kita bicara di pemerintahan, akan sangat jarang dilakukan. Tapi sebenarnya bisa saja. Misalnya, yang saya maksud dengan menciptakan momentum itu, paling tidak kita bisa menggunakan media, saya pikir sekarang kita sangat banyak penggunaan media sosial ya. Misalnya menggunakan media sosial ataupun media konvensional pun gitu, membuat suatu pesan kunci yang menarik dan jadi bahan pembicaraan. Misalnya kalau rekayasa dalam tanda kutip ya, itu kan pakai hashtag di Twitter misalnya. Jadi kalau ibu dan bapak suka baca analisisnya Drone Emprit misalnya, salah satu contohnya, itu menampilkan social network analisis pembicaraan apa yang sedang hot di Twitter misalnya gitu, di Instagram juga dan seterusnya, di TikTok juga gitu. Nah itu kita misalnya bisa menciptakan momentum itu kalau di dunia maya. Tapi kalau di dunia real gimana nih? Nah di dunia real itu yang saya kira tantangannya lebih besar karena sumber daya juga lebih besar. Makanya saya katakan tadi menciptakan momentum itu sangat sangat jarang, pasti butuh sumber daya yang sangat besar. Tapi menciptakan momentum misalnya ketika semua orang sedang tidak membicarakan soal katakanlah mengganti cat rumah semua menjadi warna biru misalnya gitu ya, misalnya kebijakannya itu, tidak ada yang membicarakan itu. Tapi kita coba untuk menciptakan momentum dengan misalnya membuat strategi komunikasi supaya tiba-tiba orang membicarakan betapa bagusnya kalau misalnya semua rumah warnanya sama. Dan betapa bagusnya warna biru untuk keamanan kita misalnya. Sehingga orang mulai membicarakan itu. Nah itu yang saya maksud dengan menciptakan momentum. Kalau mengikuti momentum itu lebih kepada kita cantolkan isu kita pada apapun isu yang sekarang ini tengah terjadi. Tidak hanya nasional, bisa internasional juga. Ya misalnya perubahan iklim, ya pandemi ini kan juga global ya, dan seterusnya. Itu yang saya maksud dengan momentum. Pertanyaan keduanya tadi apa Mas Jatid? Saya agak terkait dengan aktor Mbak. Jadi bagaimana kita memahami karakter aktor? Ya? Kalau prosesnya pendek ya. Jangan lihat orangnya gitu ya, tapi lihat pada apa kepentingannya gitu ya, karakternya seperti apa. Sedangkan waktunya sangat mepet gitu. Sedangkan satu sisi pada saat advokasi dan negosiasi kita harus memahami karakter dari aktor penyusun kebijakan itu. Yeah. Kalau saya sangat mengandalkan informasi di internet. Jadi itu akan cepat sekali supaya juga lebih fokus tidak ke karakter orangnya ya, tapi ke isunya. Saya akan rekam jejak ya.
Rekam jejak pandangan dia mengenai suatu hal. Jadi sekalian ini tips yang tadi tak tersampaikan, karena saya nggak mau bikin orang bosan juga, jadi saya agak cut tadi ya. Tapi saya kira satu hal yang penting dalam negosiasi dan lobby adalah menyiapkan diri memang untuk mengenali lebih dulu siapa yang akan kita ajak bernegosiasi. Tadi Mas Jatit misalnya cerita, saya agak kaget, wah Mas Jatit juga udah ngecek dulu nih latar belakang saya dulunya kerja di law firm gitu ya misalnya ya. Nah itu kan contoh konkret Mas Jatit. Bagaimana kita pun dalam bernegosiasi, bahkan saya biasanya kalau meeting nih, kalau meeting saya udah ngumpulin dulu, saya akan ketemu siapa. Orang ini nih biasanya misalnya saya akan ketemu seorang guru besar yang nggak senang kalau tidak dipanggil prof. Misalnya ada ya karakter orang yang begitu yang apa saya sudah profesor gitu misalnya. Saya akan nanti di dalam meeting saya akan selalu oh iya prof ya lebih lebih itu ya lebih apa karakter orang gitu ya saya perhatikan betul. Nah bahkan kalau boleh cerita lagi pengalaman dulu sekarang pun masih sih saya itu punya catatan di gadget saya untuk beberapa key political actors. Misalnya saya perlu tahu misalnya Mas Jatit kalau putrinya ada berapa misalnya gitu ya. Maaf ya Mas Jatit ya, tapi buat saya itu juga pendekatan personal yang penting dalam negosiasi. Sehingga misalnya ketika saya ketemu Mas Jatit saya akan nanya, "Bagaimana Mas putri-putrinya? Kabarnya baik enggak? Enggak sakit kan?" misalnya gitu. Itu mencairkan. Yang dan jangan takut istrinya ya, Mbak ya. Itu juga sudah saya riset itu, Mas. Nah, tapi jadi tapi itu cara cara yang penting juga karena namanya negosiasi juga harus didasarkan pada dua hal. Pertama, trust. Trust itu utama sekali. Jadi jangan sampai juga misalnya saya mengecewakan Mas Jatit padahal dia sering sekali saya lobby begitu misalnya ini ya. Tentu saja saya sangat jarang melobi Mas Jatit. Biasanya kerjaannya begini terus ya, Mas ya. Saya tidak akan melanggar kepercayaan Mas Jatit dengan cara saya ceritakan yang buruk-buruknya dari Mas Jatit ke orang lain. Nah, jadi itu biasanya saya jaga juga. Trust itu penting sekali. Dan yang kedua, kenyamanan. Nah, jadi menjalin relasi-relasi kenyamanan itu, kenyamanan itu yang saya maksud begini, misalnya, saya akan berusaha supaya saya mengikuti apa yang biasanya orang itu inginkan, dalam arti misalnya ada orang yang mungkin tidak nyaman kalau bertemu dengan perempuan yang aksesorisnya terlalu banyak. Kadang-kadang ada ya preferensi seperti itu. Maka saya akan berusaha mungkin tidak terlalu tampil, terlalu berlebih-lebihan, begitu secara lebih sederhana. Cara berbicaranya juga lebih baik dan seterusnya gitu ya. Itu penting kenyamanan itu dalam negosiasi. Jangan sampai begitu ketemu langsung apa ini orang nih? Kok kayak saya malas ngomong sama dia langsung begitu. Itu akan hancur nanti suasana negosiasinya. Nah, jadi saya kira sekarang dengan teknologi begitu mudah kita nyari latar belakang sebelum kita berjumpa dengan orang, sehingga balik ke pertanyaan tadi, saran saya adalah kalau waktunya singkat, pakailah internet gitu, mesin pencari. Tapi hati-hati, karena mesin pencari juga bisa ini ya, bisa misleading. Jadi kalau bisa dicari informasinya dari tempat-tempat yang berbeda. Jangan sampai kita kemakan juga, sekarang banyak buzzer juga ya. Jadi mungkin suka salah informasinya, hati-hati juga. Baik, baik. Makasih Mbak Pipip ya. Saya kemarin sudah mempraktekkan itu Mbak. Mencoba menggoogling dulu Mbak Bibip siapa gitu kan sehingga saya tahu Mbak ada cita-cita pernah jadi pengen jadi corporate lawyer dan pernah di law firm beken misalkan gitu ya, tak ada tawaran sebagainya. Itu bagian dari tadi memahami karakter Mbak Bibip yang ternyata memilih seperti sekarang ya. Tidak salah kan ya Mbak ya, jangan disalahkan tidak ya. Tidak salah. Betul Mbak Bibip ya. Baik Mbak, pertanyaan berikutnya nih Mbak ya. Ini nanti akan saya coba kembangkan dikit ya nih. Ini pertanyaan sering kali terjadi Mbak ya. Kebijakan yang diusulkan kan pasti tidak bisa memuaskan semua orang pastinya ya. Kita yakin tuh keadilan pun juga susah nih, keadilan bagi siapa? Selalu pertanyaannya seperti itu juga. Begitu juga kebijakan tidak mungkin bisa memuaskan semua stakeholders. Nah,
bagaimana bagaimana strateginya, Mbak? Strategi advokasi kita kepada pihak-pihak yang tidak diuntungkan, ya, tapi berpengaruh, ya, atas usulan kebijakan tersebut. Ini seringkali terjadi, Mbak, ya. Jadi ini pihak punya kepentingan, tetapi mungkin kebijakannya ternyata tidak sesuai dengan kepentingan yang bersangkutan. Nah, bagaimana kita menyampaikan strategi dan teknik advokasinya dalam hal terjadi seperti itu. Padahal ini pihak sebenarnya sangat berkepentingan, sangat berpengaruh, mohon maaf, sangat berpengaruh, tetapi pengaruh, ya. Tapi kebijakannya ternyata tidak sesuai, ya, dengan maksud yang bersangkutan. Nah, mungkin saya tambahkan dikit, Mbak. Kadang-kadang di kita ini juga seringkali terjadi pada tahapan posisian kebijakan yang ini, Mbak. Tadi ya, stakeholders, tapi kemudian bagaimana kita bisa menyusun sebuah kebijakan yang tadi memang cara formalitas itu substansial, bukan formalitas yang prosedural, ya. Jadi kadang-kadang kan kita stakeholder-nya siapa, nanti hanya dengan berita acara dikatakan sudah dilibatkan, ya. Tetapi ternyata dalam prosesnya atau substansinya ternyata kita tidak terlalu menghormati dari masukan masing-masing. Itu juga kadang-kadang menjadi konsekuensi dari pertanyaan Ibu atau Mbak, ya, Mas Simamura ini. Monggo Mbak Pipip untuk merespon dari pertanyaan dari saya kurang tahu nih, Mbak atau Mas, ya, atau Guk Masimamura. Oke, silakan Mbak Pipip. Iya, terima kasih. Ini pertanyaannya menarik tapi luas sekali, ya. Jadi saya coba mendekatinya mungkin dengan dua tips, ya. Yang pertama itu informasi. Mm-hmm. Jadi seperti yang saya katakan, kalau prinsip saya selalu nggak mau punya pandangan Mas Jatid pasti nggak setuju nih, gitu. Tapi pandangan saya selalu mungkin Mas Jatid kekurangan informasi sehingga belum setuju. Saya senangnya berpikirnya begitu, jadi nggak negatif duluan, gitu, mikirnya positif dulu. Nah, jadi itu, ya, tips pertama adalah berikan informasi yang cukup kepada orang itu. Mungkin jadi seringkali orang-orang yang saya paham betul itu tidak puas dengan suatu kebijakan itu semata-mata karena dia ternyata informasinya tidak berimbang atau tidak cukup, bahkan, atau dia dapat informasi dari salah satu pihak saja yang memang benci pada kebijakan itu, misalnya. Nah, jadi tips saya yang pertama adalah berikan informasi yang cukup, gitu. Dan informasi yang cukup ini sekali lagi kita dimudahkan sekali dengan teknologi, bisa melalui policy brief atau kita pakai infografis atau cara-cara lain, ya, di media sosial, misalnya kita ajak diskusi, tapi intinya kita kasih dia informasi yang cukup, sehingga mungkin kalau dia dapat informasi yang cukup, dia jadi bisa ngerti dan akhirnya, oh ya udah, termasuk tantangannya. Jadi kita juga berikan situasi bahwa memang ada yang ideal nih, A, tapi ada tantangan lainnya, sehingga kita baru sampai ke D. Nah, itu juga perlu diinformasikan. Jadi keterbukaan itu menurut saya justru akan menimbulkan dukungan. Ya, itu satu informasi. Yang kedua adalah tips saya untuk mencoba meyakinkan pihak itu, jalannya muter lah. Jadi dalam bahasa sehari-harinya gitu, kita pakai jalan muter bahasa sehari-harinya. Misalnya yaitu dengan meyakinkan pihak itu dengan menggunakan pihak lainnya yang ia hormati ataupun ia lebih dengarkan, gitu. Misalnya si A yang tidak puas itu, kita gunakan jalan muter, kita minta tolong seniornya misalnya untuk berbicara dengan dirinya. Ini loh sebenarnya yang terjadi, ini sebenarnya kamu juga bisa diuntungkan, dan seterusnya. Gitu. Atau jalan muternya misalnya dengan cara pakai kerabatnya atau teman-temannya. Seandainya kita tidak bisa berjumpa langsung dengan orang itu untuk menjelaskan informasi tadi. Tapi yang jelas tips utamanya tadi informasi, ya. Termasuk informasi soal tantangan yang ternyata kita hadapi sehingga mungkin ya belum bisa memuaskan semua pihak. Tapi realitanya itu yang harus dihadapi sekarang. Bahkan kita ajak orang itu, mungkin pihak itu untuk bilang, oke, kalau kalian atau Anda maunya yang ideal tadi A, kita kerja bareng-bareng yuk. Ini buat awal aja nih. Nah, mungkin 2 tahun lagi kita kerja bareng-bareng, kita garap bareng-bareng, sehingga kita bisa mencapai yang A. Sekarang baru bisa D, karena tantangannya begini. Gitu. Jadi malah kita ajak untuk berkolaborasi. Mohon maaf, Mbak.
Pipip. Kalau misalkan ini kata kuncinya kan karena yang bersangkutan itu berpengaruh, Mbak. Nah, kalau ya, kemudian ya. Yang bersangkutan, mohon maaf nih. Kalau bahasa Jawanya mutung. Dah, saya saya kalau kamu kalau memang seperti itu saya tidak bertanggung jawab atau saya mundur dari ini padahal saya adalah seharusnya yang berpengaruh. Nah, bagaimana kira-kira Mbak kalau boleh saya ini kan saya pertajam lagi nih karena katanya ada kata-kata yang berpengaruh itu, Mbak. Kalau dia sampai seperti ya, itu. Ya, ya, ya. Baik, terima kasih untuk penajamannya. Saya kira dengan kondisi itu saya akan cenderung ke yang kedua tadi, menggunakan orang lain. Okay. Orang lain yang lebih ia dengar atau percayai gitu. Tidak harus atasannya toh, bisa juga misalnya gurunya apa profesornya gitu, misalnya dia lagi sekolah dan seterusnya. Menggunakan cara itu juga bisa dan itu tidak masalah dalam sebuah advokasi kebijakan. Baik. Terima kasih Mbak Pipip, ini berarti harus paham juga ya psikologi struktural ya. Psikologi struktural ini juga harus paham ya. Kadang-kadang kan mohon maaf ya Mbak ya, memang ada dalam tanda kutip ada kadang-kadang ego struktural ya. Jarang yang mendengarkan masukan dari staff gitu ya. Kita harus cari kira-kira struktural mana yang bisa memahami juga. Atau tadi Mbak sampaikan ya, orang luar ya, tokoh atau siapa. Ya, gitu. Tokoh, mungkin dia orang Muhammadiyah, kita minta tolong tokoh Muhammadiyah, gitu-gitu lah ya. Jalan mutarnya. Baik, makasih Mbak Pipip, clear. Respon atas pertanyaan ini. Kita lanjut ya Mbak ya. Oke, yang berikutnya. Baik, dari Mas Rahmat ya. Mas Rahmat SR. Sebagai CFAK di lembaga litbang pemerintah yang tidak punya kewenangan sebagai regulator. Nah, ini memang Mbak ya, CFAK ini kan analis kebijakan. Tahapannya menganalisis meskipun punya kemampuan politis, tapi bukan decision makers gitu istilahnya ya. Karena nanti yang nyusun ya tadi, seperti pertanyaan yang Kementerian Pertanian tadi, yang nyusun nanti adalah legal drafter dan sebagainya. Nah, bagaimana cara mengubah hasil penelitian menjadi saran kebijakan dan advokasinya ke lembaga regulator tersebut? Nah, ini ya, jadi sudah mereka para analis kebijakan ini sudah membuat hasil riset dan sebagainya, sudah disusun policy briefnya, ya Mbak. Nah, bagaimana strategi mengadvokasi, mengkomunikasikannya ke lembaga-lembaga penyusun kebijakan ya atau penyusun peraturan perundang-undangan tersebut. Monggo Mbak Pipip untuk merespon pertanyaan dari Mas Rahmat SR. Ya, kalau saran saya sih untuk mengedepankan dialog dengan lembaga-lembaga regulator tadi dan utamanya kalau bisa memang saran kebijakannya itu diarahkan kepada hal-hal yang memang menjadi kewenangan lembaga regulator yang jadi sasaran ini. Jadi mereka jadi bisa melihat ibaratnya tuh kita membuat penelitian kita relevan dengan si lembaga regulator itu. Gitu. Karena saya kira yang pasti ada komunikasi itu penting, tapi seringkali pun ketika ada komunikasi, lembaga regulator tidak melihat pentingnya ada perubahan kebijakan yang harus dilakukan, karena buat mereka tidak relevan. Nah, ini sebenarnya pentingnya untuk menyusun yang tadi saya bilang key message, itu salah satunya hal seperti ini. Jadi, kita sendiri juga harus peka untuk ibaratnya apa ya, kalau dalam ini tuh kita menempatkan kita dalam posisi mereka. Gitu. Jadi kita coba pikirkan, seandainya kita mereka, apa sih yang bikin mereka tertarik? Apa sih yang bisa bikin mereka mengambil ide kita? Nah, kita ubah sedikit bahasanya. Nah, itu yang saya kira tidak masalah. Bahkan salah satu trik yang penting juga dalam advokasi kebijakan, juga istilahnya tuh ini ya, apa namanya, penggunaan keyword, penggunaan bahasa yang lazim digunakan oleh sasaran advokasi kita, nggak apa-apa, kita pakai bahasanya aja. Misalnya perubahan iklim, itu bahasa yang jamak digunakan, daripada kita ngomongin soal perusakan lingkungan, kita pakai istilah perubahan iklim. Yang penting tujuannya sama. Dan si orang yang membaca, udah langsung mau membaca lebih lanjut. Karena dia udah dapat suatu hal yang menarik perhatian dia gitu. Jadi eye catching buat dia, dia ambil kemudian akan tercipta dialog lebih lanjut gitu. Jadi tips saya itu gunakan kata-kata kunci atau bahasa yang menarik perhatian si lembaga regulator, paling tidak untuk melirik dulu gitu loh saran kebijakan kita apa. Nah, nanti baru kemudian setelah itu bisa kita dialogkan konkretnya seperti apa. Baik Mbak Pipip, ini saya coba tambahkan dikit Mbak. Yang jadi problem kadang-kadang
saran kebijakan atau hasil penelitian itu, Mbak, kadang-kadang tadi sampaikan Mbak Bibip ya, bagaimana mengkonversi atau merubah ya menjadi sebuah bahasa kebijakan, bahasa peraturan misalkan. Kadang-kadang kalau sebuah naskah kebijakan, policy brief itu kan punya problem pada saat menuangkannya dalam konteks peraturan perundang-undangan misalkan. Jadi kadang-kadang ada hal yang beda nih ya antara dua ini. Mungkin juga perlu ada ini sedikit ya, Mbak ya, strategi bagaimana kiranya nanti dari sebuah kebijakan ya menjadi sebuah buah bahasa-bahasa operasional sehingga bisa masuk ke konteks penyusunan perundang-undangan misalkan. Itu juga punya strategi sendiri. Mungkin saya tambahkan itu, Mbak ya. Baik, selanjutnya kita bisa lihat yang berikutnya. Nah, ini dari ini hampir sama, Rahmat Ditya ya. Kalau tadi Rahmat, ini Rahmat Ditya. Rahmat Ditya Rahardian ya. Bagaimana advokasi kebijakan yang ideal bagi seorang analis kebijakan agar agenda atau perubahan kebijakannya dapat tercapai ya? Karena seringkali advokasi yang dilakukan oleh seorang analis kebijakan masih tidak diperhatikan oleh para policy makers. Nah, ingat jika menggunakan jalur paralegal oleh analis kebijakan akan sangat sulit diterapkan. Nah, kira-kira strategi advokasinya seperti apa nih, Mbak? Ya, dalam hal dalam konteks yang ideal kita ingin seorang analis kebijakan itu nanti bisa diperhatikan ya hasil analisisnya oleh para policy makers tersebut. Ya. Mohon masukan ini, dari Mbak Bibip. Ya. Ini relevan dengan pertanyaan sebelumnya juga ya? Sebelumnya tadi ya, Mbak. Ah, sangat relevan ya. Ini. Jadi kalau menurut saya sih ini mungkin ya Ibu dan Bapak para analis kebijakan yang lebih tahu ya. Tapi saya kira kecenderungannya cukup sering, karena saya juga peneliti ya, walaupun bukan jabatan fungsional, tapi peneliti juga di suatu lembaga PSHK gitu. Seringkali kelemahan kita sebagai peneliti adalah kita menggunakan bahasa yang ada di kepala kita sendiri. Gitu ya. Jadi begitupun keluar dengan saran atau rekomendasi kebijakan, ya bahasanya masih dalam konteks yang sangat formal, sangat evidence-based, yang memang benar adanya, begitu ya. Tapi itu tadi, kita tidak mampu mengkomunikasikannya dengan bahasa yang policy maker senang. Nah, itu yang tadi saya sebut dengan keywords itu. Kita harus cari, pilih kata-kata ataupun bahasa yang lazim digunakan sehingga menarik perhatian policy maker. Jadi saya kira saran saya adalah kita harus lebih peka. Makanya penting juga tuh yang tadi saya katakan, melihat momentum apa yang tengah terjadi. Nah, turunannya kan nanti bahasa apa yang layaknya kita pergunakan. Kita tempatkan saran kebijakan kita pada isu yang sekarang ini tengah bergulir. Dan satu lagi, kita juga mesti pikirkan kalau kita jadi seorang penentu kebijakan, pengambil kebijakan, maka kecenderungannya kan kita juga punya instinktif ya ini ya, keinginan untuk memilih kebijakan yang menguntungkan bagi kita. Nah, jangan juga mengkhianati evidence, tapi kita bisa pilih bahasa-bahasa dan kita tonjolkan hal-hal yang akan menguntungkan bagi si policy maker. Ibu atau Bapak, kalau saran kebijakan saya ini diambil, maka misalnya ya, popularitas Ibu dan Bapak akan naik karena sekarang masyarakat memang pedulinya dengan isu-isu apalah gitu ya, bantuan sosial misalnya, dan seterusnya. Tapi poin saya, apa mungkin tadi contoh saya kurang pas, tapi poin saya adalah untuk juga menonjolkan benefit yang mungkin didapat oleh pengambil kebijakan, sehingga dia akan tertarik untuk paling tidak dia pick up dulu isunya. Nah, lagi-lagi, begitu dia pick up isunya, okay, baik, saya mau dengar. Coba kamu sampaikan, kamu presentasikan. Nah, barulah kita masuk ke detail evidence-nya dan hal-hal lain yang sudah dilakukan. Itu Mas Yatit. Baik, Mbak Bibip, ini memang yang sering kali terjadi agak mudah kalau ternyata ketidaktaatannya karena melanggar aturan, misalkan Mbak, ya kita lebih enak ngomongnya tuh, menyampaikannya bahwa ini sesuai undang-undang sekian, pasal sekian, mohon izin Bapak tidak sesuai. Kita sampaikan pasal ayatnya, itu mungkin paling gampang ya, tapi yang terjadi agak susah kalau ternyata di konteksnya mungkin terkait dengan konsep atau mungkin yang sifatnya mungkin subjektif itu ya, itu memang kadang-kadang agak susah karena kita harus berhadapan dengan keyakinan dari policy makers gitu ya. Tapi kalau pilihannya adalah ternyata
kebijakan yang mau disusun itu ternyata bertentangan dengan aturan, ya kita enak tuh tinggal nyampaikan ini aturan ini seperti ini, kemungkinan kalau ditetapkan akan melanggar peraturan Pak, begitu kan. Memang tadi sampaikan Mbak Bibip, kalau terjadi seperti yang tadi pilihan kebijakan ya udah, kalau nanti pimpinan tetap memutuskan yang sesuai keyakinannya, saya pikir ya itu sah-sah saja Mbak ya, yang penting tidak melanggar aturan kan gitu, batasnya mungkin di situ. Ya. Baik. Baik, matur nuwun Mbak Bibip, mungkin kita bisa lanjut ke yang berikutnya. Penanya ini Mas Joko Prihatno ya. Ya. Bagaimana strategi ini saya agak kurang pahamnya di levelnya nih ya. Bagaimana strategi menghadapi aktor level kedua dan ketiga yang merasa draft yang akan yang dibikin oleh mereka itu sudah baik dan operasional. Padahal sumber dayanya terbatas sebenarnya Mbak. Tetapi mereka pengen supaya dioperasionalkan semua, gitu loh, ya apa yang menjadi kepentingan mereka. Ya bukan mendorong pihak luar untuk terlibat. Ini mungkin maksudnya ini ada pihak-pihak Mbak ya yang merasa bahwa draft kebijakannya ini sudah sangat baik, sudah sangat operasional, ya. Padahal kita tahu tuh pada saat proses penyusunan dan juga nanti implementasinya kita tahu bahwa sumber daya mereka itu terbatas. Tapi mereka pengen semuanya dioperasionalkan semua Mbak, ya. Mohon kira-kira masukan Mbak Bibi bagaimana, apakah perlu ada skala prioritas misalkan dan sebagainya, termasuk strategi advokasi komunikasinya seperti apa. Monggo Mbak. Iya. Jadi saya kira sebenarnya saya sulit membayangkan kalau misalnya tidak ada contoh konkretnya ya, tapi mungkin jadi secara umum saja saya bahasnya. Bahwa itulah menurut saya pentingnya kita mengkomunikasikannya dengan cara yang detail gitu. Jadi misalnya yang detail itu maksud saya saran kebijakannya dibuat lebih rinci gitu ya. Kemudian kalau diandaikan itu adalah berbentuk tabel, kita uraikan juga tantangannya apa saja yang harus dihadapi. Nah, jadi dengan begitu maka aktor level kedua dan ketiga ini jadi menyadari bahwa mungkin sebenarnya sumber dayanya tidak semuanya memadai karena tantangannya begitu banyak gitu. Ada kecenderungan peneliti ya secara umum memang seringkali menampilkan hal-hal yang sifatnya seakan-akan mudah gitu ya. Ini loh yang harus dilakukan A, B, C, D tanpa membuat penjelasan lebih lanjut di sebelah kanannya. Apa sebenarnya tantangannya? Apa sebenarnya mitigasi yang harus dilakukan langkah-langkahnya? Resikonya apa saja? Nah, jadi kalau saran saya sih, paparkannya dengan cara yang detail seperti itu. Tantangannya apa? Resikonya apa? Sehingga si aktor tadi, level kedua dan ketiga itu, paham bahwa, oh ternyata ini adalah sesuatu yang lebih baik jika di ada pihak luar yang terlibat ketimbang semuanya dikerjakan sendiri. Mungkin dengan cara itu ya memaparkan resiko dan tantangan. Baik, mungkin juga seperti yang sebelumnya juga Mbak ya, ini transparansi partisipatif Mbak ya, harusnya melibatkan pihak-pihak yang terkait itu juga mungkin perlu Mbak ya. Karena jujur aja Mbak, dalam konteks kebijakan publik di pemerintahan ini Mbak, salah satunya mungkin yang susah itu dua itu tadi Mbak, transparansi dan partisipasi tadi. Ya, bagaimana ya, transparansi ya. Itu bisa dilaksanakan dengan benar, partisipasi itu juga melibatkan separtisipatif mungkin ya stakeholder yang memang terkait, itu mungkin juga salah satu tantangan juga di sini ya. Ya. Baik Mbak Bibip, kita ke penanya berikutnya ya Mbak ya. Ini ada beberapa, jadi mohon maaf Mbak ya karena pesertanya juga ribuan. Jadi ini kita memilah Mbak ya beberapa pertanyaan supaya representatif. Ya. Nah berikutnya Mbak, ini dari anonymous ya attendance, jadi benar-benar tidak pengen disebutkan namanya beliau. Jadi kita nggak ketujuh ini laki atau perempuan ya. Jadi ya ini yang terkait gitu aja ya. Penanya yang terkait ini relevan Mbak pertanyaannya dengan terkait dengan advokasi dan negosiasi yang Mbak sampaikan. Yang pertama, mana yang lebih utama Mbak dalam konteks advokasi kebijakan antara pendekatan ya atau strategi tadi dengan konten? Ya, yang mau kita advokasikan. Nah, mana yang lebih utama di antara dua hal itu? Yang kedua, bagaimana batasan etika dalam advokasi kebijakan? Ya, yang tadi Mbak sampaikan tadi ya terkait dengan kita harus dalam koridor etika dan hukum. Nah, bagaimana batasan etika dalam advokasi kebijakan? Kemudian bagaimana cara melakukan advokasi terhadap pembuat kebijakan yang idealis
karena dalam keadaan tertentu ada kebijakan yang harus dilakukan intervensi. Ini juga tantangan juga Mbak, tantangan juga bagaimana ya dalam banyak hal ada ego sektoral juga Mbak, ya, ada yang punya idealisme yang tinggi. Nah kadang-kadang susah kita untuk melakukan negosiasi dan juga bagaimana kita bisa mengadvokasi padahal ternyata mereka juga bisa jadi sangat tertutup dalam prosesnya dan sebagainya. Ini mohon masukan dari Mbak Bibip. Nah kemudian yang terakhir, siapa saja yang dapat melakukan advokasi kebijakan ya? Tadi Mbak sudah sampaikan sebenarnya, tapi moga nanti bisa disampaikan kembali Mbak ya, terkait dengan apa yang disampaikan oleh penanya yang bersangkutan. Silakan Mbak Bibip. Ya. Dari yang keempat dulu ya Mas Yatid ya. Siapa yang melakukan advokasi kebijakan? Sebenarnya semuanya. Tergantung kepentingan kita. Jadi saya ingat dalam suatu training LAN beberapa tahun yang lalu, kayaknya waktu saya pertama kali diundang tuh. Jadi soal advokasi kebijakan itu. Jadi memang ada kecenderungan kita merasa bahwa advokasi itu sesuatu yang dilakukan pasti oleh orang di luar pemerintahan. Padahal kan sebenarnya tidak begitu. Kalau marilah kita pahami advokasi dalam arti yang lebih luas. Itu tadi yang waktu awal saya sampaikan. Bahwa kita ingin membuat perubahan. Nah, perubahannya itu bisa misalnya di internal kantor. Perubahan untuk atasan kita, supaya masukan kita diterima, misalnya, dan seterusnya. Jadi siapapun, mau masyarakat sipil, korporasi, institusi pemerintahan, dosen, dan siapapun bisa sepanjang dia mau melakukan perubahan, dan dia harus melakukan langkah-langkah yang terencana dan strategis, itulah sebenarnya sudah ada advokasi di situ. Nah, kemudian mana yang lebih utama? Pertanyaan pertama. Antara dalam advokasi kebijakan, antara pendekatan dengan konten. Yang lebih utama, saya kira sebenarnya nggak ada yang utama sih, dua-duanya. Karena begini, ini relevan dengan yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa kalaupun misalnya satu peraturan atau suatu kebijakan itu demikian bagusnya kontennya, ya, tapi saya duga tidak akan terlalu maksimal kalau prosesnya ternyata tidak bagus, dalam arti tidak melibatkan stakeholder, tidak ada konsultasi publik, dan top-down. Biasanya nggak akan ideal banget, begitu ya. Tapi pun jika misalnya sudah mendekati ideal, tanpa proses yang baik, maka sangat mungkin daya guna atau efikasi dari kebijakan itu tidak akan baik. Gitu. Jadi kalau dalam ilmu perundang-undangan itu kan ada daya laku, tapi juga ada daya guna. Jadi efikasinya itu loh, sama kayak vaksin ya. Vaksin itu juga ada efikasinya, berapa persen tuh Sinovac, Pfizer, dan lain sebagainya. Nah, jadi jangan bayangkan peraturannya itu ada, maka dia pasti akan efektif. Dia ada, daya lakunya efektif. Betul, daya lakunya sebagai peraturan akan langsung seketika punya daya laku. Tapi daya gunanya itu yang akan jadi sangat minimum seandainya prosesnya tidak dilakukan, pendekatan ini saya maknai sebagai proses ya, prosesnya tidak dilakukan dengan benar. Tidak ada konsultasi publik, tidak ada dialog, dan lain sebagainya. Karena legitimasi politiknya akan sangat minimal. Bahkan bisa jadi orang yang akan melaksanakan peraturan itu sebenarnya tidak mengerti dia mesti ngapain dengan peraturan itu. Kalau ternyata dia tidak dilibatkan dalam proses gitu. Jadi tidak ada yang utama betul, sebenarnya tidak ada. Dua-duanya sama pentingnya. Tapi yang jelas konten yang baik itu biasanya akan dihasilkan melalui sebuah proses atau pendekatan yang baik. Nah, yang kedua, batasan etika. Yang jelas janganlah hanya melihat peraturan perundang-undangan anti korupsi atau apapun ya. Karena etika itu kan sebenarnya kepantasan. Ya, kalau bicara anak Fakultas Hukum semester 1 tuh biasanya dapat pengantar ilmu hukum biasanya gitu ya. Bahwa norma itu bisa banyak, norma etika. Norma itu kan sebenarnya cara berhubungan antar manusia. Ada norma kesusilaan, norma kesopanan. Tapi suatu ketika dia akan diangkat jadi hukum, sehingga dia akan menjadi norma hukum. Tapi norma yang kesusilaan, kesopanan, kepantasan, dan lain sebagainya, dia mungkin tidak tertulis, tapi dia penting sekali untuk membuat suatu kebijakan itu punya legitimasi yang kuat.
gitu. Jadi etikanya masih tinggi sekali. Jangan hanya soal suap menyuap dan gratifikasi, tapi juga misalnya conflict of interest, ya. Atau misalnya, saya kasih contoh konkret ya. Misalnya sekarang sudah dicoba untuk diangkat ke norma hukum, tapi belum berhasil. Istilahnya ada namanya gratifikasi seksual. Ya, misalnya kan, apakah melanggar hukum? Mohon maaf nih, tapi ini memang real. Melanggar hukumkah misalnya ketika laki-laki ataupun perempuan pengambil kebijakan diiming-imingi dengan hal-hal yang sifatnya mungkin bukan uang, tapi cara-cara lainnya, misalnya dideketin dengan lawan jenisnya begitu ya, dan seterusnya. Itu melanggar hukum nggak? Nggak. Tapi etis nggak? Ya tidak. Karena melanggar norma-norma di antara kita sebagai manusia. Nah, itu suatu saat nanti kalau misalnya terbuka ya cerita-cerita seperti itu, akan hancur kebijakan yang sudah kita mungkin sukses advokasikan itu. Karena dia jadi kehilangan legitimasinya. Ya, ternyata kebijakan itu dulu dibuat cuma gara-gara ada udang di balik batu dulu. Sebenarnya sih langsung hancur lah legitimasinya. Gitu, ya. Jadi batasan etikanya itu sebenarnya kalau saya sih mendorong kita pakai standar yang tinggi. Gitu. Makanya saya misalnya dalam sesi teknik lobby, saya biasanya kalau waktunya panjang tuh saya suka memberikan tips juga, misalnya kalau lobby, apalagi hubungan perempuan dan laki-laki, itu sensitif ya. Saya perempuan, saya melobi seorang laki-laki. Saya selalu saran saya adalah jangan berdua. Upayakan kita bertiga, misal minimal. Jadi nanti kalau ada yang dari jauh motret, nggak masuk lambe turah gitu loh. Jadi itu etika juga. Dan penting buat kebijakan. Jangan sampai kebijakan kita runtuh ininya, wibawanya runtuh karena hal-hal yang sebenarnya cuma karena kealpaan kita. Gitu. Jadi itu penting, pesan etika. Kemudian bagaimana cara melakukan advokasi kebijakan terhadap pembuat kebijakan yang idealis ya. Saya kira kita waktunya mungkin sempit dan seterusnya. Kalau saya sih tetap mendorong supaya kita pun dalam posisi idealis. Makanya teknik negosiasi itu penting dalam hal kenyamanan, dalam hal bahasa, dan seterusnya. Karena justru orang yang idealis ini membuat kita menjadi lebih kreatif untuk mengkomunikasikan, untuk menegosiasikan hal-hal yang harus kita negosiasikan. Misalnya seperti yang tadi saya katakan, batas komprominya apa? Ya, itu pertama. Tapi juga misalnya ada cara-cara lain yang bisa kita lakukan, misalnya dengan memberikan aturan peralihan yang tadi saya cerita itu tadi ya, supaya tidak diblok saran kebijakan kita oleh orang-orang yang tidak setuju. Kita pakai bilang, oh kalian dulu deh yang melakukan, nanti 2 tahun lagi baru lembaganya kita buat. Itu cara untuk menegosiasi. Tapi jadi kalau pertanyaan konkretnya, gimana cara melakukannya? Kita buka diri kita untuk mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan untuk tetap mencapai tujuan yang diinginkan, walaupun jalannya agak muter-muter sedikit, gitu. Misalnya tadi ya dengan bikin aturan peralihan, misalnya gitu, atau misalnya dengan memaparkan benefitnya dari aspek politik, misalnya gitu ya. Hal-hal yang seperti itu yang bisa dilakukan sehingga idealisme tetap tercapai, begitu. Tapi tujuan kita juga tetap tercapai tanpa harus melanggar norma-norma yang ada. Itu Mas Jatid. Baik, makasih Mbak. Saya juga mau menegaskan yang poin satu tadi Mbak. Memang benar sampaikan Mbak Bibip, jangan hanya konten Mbak, jangan hanya substansi, tapi ya, pendekatan juga penting. Karena begini, banyak sekali Mbak kebijakan di pemerintahan itu yang substansinya sudah benar Mbak. Kalau secara substansi, secara umum dikatakan benar, tapi ternyata ada proses yang tidak dilalui, tidak ditempuh. Dan itu mohon maaf ya, digugat di PTUN, akhirnya kalah. Karena PTUN salah satunya adalah prosedur. Ya, prosedur yang ada harus kita patuhi. Jadi betul, ini dua hal yang harus seiring sejalan.
proses, pendekatan, dan substansi. Ya, Mbak Bibip memang betul sekali untuk menegaskan, Mbak, terkait dengan pertanyaan nomor satu itu memang sangat-sangat penting sekali. Baik, Mbak Bibip, terima kasih. Kita lanjut. Kita masih memakan waktu, masih ada banyak pertanyaan. Moga-moga waktunya cukup ya. Nah, ini Mbak Tindar, ini pertanyaannya kontekstual sekali, Mbak. Di lapangan akan sering terjadi seperti ini, ya. Dalam hal ya seorang analis kebijakan memiliki tingkat jabatan, ternyata dia levelnya masih pertama ya, dianggap belum punya kemampuan, belum punya pengalaman. Nah, bagaimana cara dia untuk melakukan negosiasi dan lobby tadi, Mbak? Namanya, mohon maaf Mbak ya, di birokrasi itu kan masih ada level-levelnya ya. Seperti analis kebijakan ini kan ada levelnya analis kebijakan pertama, muda, madya, kemudian ahli utama. Nah, bagaimana ketika yang masih level pertama nih, Mbak, cara teknik negosiasi dan advokasinya, lobby-nya itu harus seperti apa kepada pimpinan ya? Mohon masukan, Mbak. Iya. Kalau saya kira ini masalah public speaking juga ya. Kalau boleh saya coba relate dengan pengalaman saya pribadi, walaupun saya tidak dalam posisi struktural, tapi yang tadi saya cerita tuh, saya baru lulus waktu itu, saya harus menghadapi orang-orang yang, wah, waktu itu Pak Hamdan Zulfa, gitu-gitu ya. Saya baru lulus nih, bayangkan. Jangan bayangkan saya yang, lihat saya yang sekarang, tapi tahun 99 gitu. Nah, tantangannya sama, mirip nih. Karena kita pasti akan dipandangnya sebelah mata dulu. Tapi apa yang waktu itu saya coba lakukan? Pembuktian dalam tanda kutip ya. Pembuktiannya di substansi. Jadi, begitu dapat kesempatan, saya akan coba sebaik mungkin untuk menyampaikan dengan tips-tips yang dari tadi sebenarnya akan relevan terus. Misalnya saya coba cek ibu atau bapak ini lebih suka pendekatannya mau yang straightforward atau dia maunya saya paparkan dulu apa keuntungan bagi dirinya, misalnya begitu ya, atau mau paparkan relevansinya dengan isu yang tengah berlangsung, karena itu akan menguntungkan juga mungkin buat dia secara politis gitu. Nah, kemudian saya akan paparkan gagasan saya sesuai dengan cara pandang dia tadi itu. Nah, jadi waktu itu kiat saya seperti itu. Dan yang jelas juga speak up gitu. Jadi waktu itu saya coba runtuhkan semua rasa rendah diri saya sebagai orang yang sangat junior gitu. Saya merasa setara dulu dengan orang yang saya ajak bernegosiasi. Saya fokuskan pada bukan masalah saya dengan orang itu atau orang-orang itu, tapi substansinya. Saya percaya bahwa saya yang paling tahu substansi itu. So they have to listen to me gitu. Jadi saya memang saya tahu ini tidak mudah. Saya pun juga waktu itu nggak sekali jadi gitu, tapi berapa kali saya gemeteran gitu atau nggak dingin banget tangannya, tapi saya coba cari cara. Waktu itu saya gugup sekali misalnya karena masih junior sekali waktu itu ya, saya coba cari cara. Saya selalu sediakan kertas di depan saya, jadi setiap saya mulai gugup saya tulis di situ dan saya encourage diri saya sendiri dalam pikiran saya gitu, you know gitu, kita yang tahu substansinya. Jadi saya tetap bisa tampil dan ternyata itu berhasil dengan baik. Ketika sekali saja kita tampil dengan percaya diri, intonasi yang bagus, bahasa yang teratur gitu, menyampaikan gagasan kita, mereka akan mau mendengar. Ya, kan kalau kita bicara negosiasi lobby, itu tadi trust dan kenyamanan, termasuk berpakaian dengan baik dan penampilan dan seterusnya, tidak harus keren gitu ya, tapi intinya timbulkan rasa nyaman dan rasa percaya itu sehingga dia akan mau mendengar apa yang kita sampaikan. Baik. Itu Mas Yadid. Ya, matur nuwun Mbak Bibip, clear sekali ya strategi komunikasi ya, ini penting ternyata harus dimiliki oleh seorang analis kebijakan Mbak ya. Ya, strategi komunikasi penting. Public speaking tadi menurut saya menarik gitu, menarik sekali ya. Jadi tidak hanya substansi, tapi juga hal-hal sifatnya seperti itu juga harus kita pahami juga dalam pelaksanaan tugas sebagai analis kebijakan. Mbak Bibip dan rekan-rekan sekalian, para peserta webinar ini, para peserta virtual public lecture ini, mohon maaf, waktu, sekali lagi waktu Mbak. Ini sudah jam 12,
ya kita harus menghormati waktu, menghormati kontraktual dengan Mbak Bibip. Jadi harus paham konten dan pendekatan ya. Jadi kalau enggak nanti kita diadvokasi oleh Mbak Bibip ini kan. Jadi jam 12 kita bisa aja selesai. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang lain sudah terwakili Mbak, sudah terwakili ya. Tadi sudah difilter oleh Ibu Eli Fatimah dengan cukup bagus sekali. Insya Allah para pertanyaan-pertanyaan lain sudah terwakili dalam pertanyaan-pertanyaan disampaikan dan dijawab dengan sangat lugas, sangat bagus oleh Mbak Bibip. Baik, selaku moderator saya tidak bisa menyimpulkan karena banyak sekali yang harus disimpulkan ya. Tapi paling enggak saya menangkap concern utama dari Mbak Bibip tadi, ternyata analis kebijakan itu Bu Eli dan rekan-rekan sekalian kompetensinya sangat luar biasa, sangat multidisiplin ya. Harus paham substansi, harus paham public speaking, psikologi orang, wah ini luar biasa. Makanya Mbak di peraturan kami mengatakan kompetensi dari analis kebijakan itu dua, kompetensi teknis dan kompetensi politis Mbak. Politis ini bukan masuk ke sistem politik ya, tapi tadi kemampuan negosiasi, kemampuan public speaking dan sebagainya ya. Demikian saya Triat Mojo Sejati yang diberi kewenangan atau diberi tugas untuk menjadi moderator pada sesi hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan serta banyak kesalahan dalam pembawakan acara hari ini. Mohon maaf, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada MC Mbak Niken yang suaranya enak banget. Moga Mbak Niken. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak diskusi yang sangat menarik sekali, Pak Jati dan juga Bu Bivitri atau Ibu Bibip. Terima kasih juga atas dukungan yang luar biasa kami sampaikan terhadap kegiatan hari ini. Ada Bapak Deputi kita, ada juga dari Tanoto Foundation, rekan-rekan juga dari Pusaka, serta nggak lupa partisipasi yang luar biasa dari seluruh peserta, baik yang menyaksikan kegiatan ini melalui webinar ataupun melalui YouTube. Perlu kami sampaikan bahwa untuk memperoleh sertifikat, pastikan Anda telah mengisi daftar hadir dan juga formulir evaluasi. Dan daftar hadir akan segera ditutup begitu acara berakhir, sedangkan untuk formulir evaluasi akan ditutup 30 menit setelah kegiatan selesai. Untuk bisa mengikuti sesi selanjutnya, Anda diminta untuk tetap melakukan registrasi kembali, dan linknya nanti akan disampaikan melalui sosial media Pusaka. Virtual Public Lecture selanjutnya dengan tema konsultasi publik dalam pembuatan kebijakan akan diselenggarakan pada minggu kedua bulan Agustus tahun 2021. Demikian Virtual Public Lecture seri ke-9. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi para pemangku GFAK pada khususnya dan juga mampu membawa Indonesia menjadi lebih baik. Sampai bertemu di Virtual Public Lecture selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Maturun Mbak Bib, maturun Mbak. Ya, sama-sama Bu Eli. Mbak. Mas Jati, Mbak Iken. Ya, sehat-sehat semuanya. Saya pamit ya. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Pas suara azan, maturun. Nah, pas ya. Oke, maturun.